Halo semuanya. Halo, Halo. selamat siang ya. Selamat siang. Siang menuju sore nih kayaknya nih. Udah, lumayan. Masih jam 2-an lah ya, masih pada semangat. Masih siang. Kan habis habis makan siang, jadi lebih semangat juga. Udah keisi nih perut, berarti udah siap untuk ikut acara kita hari ini. Oke, Eki. Mungkin di sini kayaknya kita perkenalin dulu deh siapa kita, atau mungkin kita nyuruh pada on cam dulu yuk semuanya yuk. Atau biar kita ngobrolnya enak, kayak kita emang kayak ngobrol-ngobrol aja lah ya, pokoknya mah. Oke, yuk pada on cam dulu yuk. Wih, udah banyak nih Ki, partisipannya nambah terus. Emang juara ini, acara ini tuh juara banget. Ini udah 80, udah mau 90 tapi masih lebih banyak lagi nih katanya. Tapi kayak masih pada siap-siap nih ya. Kan mau tampil cantik, ganteng-ganteng juga. Okay. Iya, sambil siap-siap juga, sambil on cam juga gitu, biar kita bisa saling lihat-lihat juga. Ini udah rame banget nih Ki. Wow, udah 90 dan kayaknya nih bakal terus nambah nih Ki untuk partisipannya. Ya, pastinya masih kita tunggu kok. Karena baru banget jam 2, mungkin masih pada siap-siap lagi kan tadi. Mungkin ada yang baru selesai makan juga, masih baru ada yang nyiapin juga gitu. Oke, kayaknya kita mending langsung mulai aja ya, Ki ya. Masih kemiot. Oke, boleh-boleh banget kayaknya. Tapi kita mau dari mana ya? Kenalan dulu kali ya. Kita kenal dulu aja deh, boleh banget. Ya, daripada siapa nih sih dua orang yang lagi ngobrol Kenapa aja? sih ngobrol duaan aja gitu kan ya? Oke, sekarang kita kenalin diri. Halo semuanya, selamat siang menuju sore. Perkenalkan, nama aku Kanama Karim. Kalian boleh banget manggil aku Dena atau Kak Denat, gak apa-apa, boleh banget. Di sini aku dari Amsa Unjani, dan ada partner aku yang akan menjalankan acara ini. Teman aku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Un Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Reski Adi Satrio dari Amsa Unpad, panggilan sayangnya si Eki. Salam kenal. Hai semuanya. Oke Ki, kayaknya udah kelihatan juga nih dari virtual background kita nih di belakang. Oh, mana? Betul panah kok. Ah, se. Tadi sempat di-share screen posternya ya. Iya, keren banget. Itu udah luar biasa banget. Kayaknya kita kenalin dulu deh, Ki. Ada acara apa sih di sini itu? Apa nih tulisannya? Kok kan ada renal ya. Kita hari ini akan menjalani beberapa jam ke depan bersama untuk kegiatan renal, Raising Awareness to Prevent Kidney Disease, sebuah acara AMSA District 3. Ini udah rame banget. Wih, dia masih udah nambah lagi, udah sampai 100 ini. Udah terus, wah ini bakal nambah terus sampai mungkin sampai ribuan penonton yang akan datang ya. Oh, oke. Okay. Mungkin nggak bisa small screen, kan kita juga ada di YouTube juga ya nanti. Iya, benar banget. Oke. Okay. Sambil kita akan memulai juga, aku mau ngingetin juga nih buat peserta-peserta yang ada di sini. Nanti di akhir acara itu kita bakal ada link yang kita butuh banget buat kalian isi, itu merupakan feedback untuk kita juga untuk acara ini. Nanti setelah di akhir, kita akan kasih linknya. Nanti teman-teman pada isi ya, buat dapetin sertifikat juga. Ya, nanti di akhir linknya bakal kita kasih. Oke. Okay. Kayaknya langsung cus aja deh. Ki, kita ngapain aja sih di acara renal ini? Oke. Okay. Sekilas, tapi pasti udah pada tahu sih ya, makanya pada semangat datang ke sini. Tapi aku mau ngingetin bahwa hari ini di Renal hari ini, hari apa nih, hari Sabtu ya, kita akan ada talk show sama dua pembicara yang inspiratif banget. Mantap sekali.
Dan nanti kita akan lanjutkan lagi dengan apa, Den? Nanti habis itu, habis talk show, kita bakal ada webinar yang pembicaranya tuh gak luar biasa banget, yang bakal memberikan ilmu-ilmu juga buat kita semua yang pasti gak akan kalah seru juga untuk seterusnya dari acara ini. Ya, benar banget. Oke. Kayaknya sebelum kita lanjut lagi nih, biar lebih afdol kali ya kegiatan kita. Kita doa dulu kali ya. Bener banget. Oke, teman-teman boleh nih kita biar kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa tidak pernah usai. Baik, setelah berdoa ini kayaknya kita langsung mulai aja nih. Tapi sebelum mulai ini kayaknya bakal ada orang-orang luar biasa dulu nih yang bakal untuk ngomong dulu di acara ini. Oh Bener iya, gak, Ki? orang-orang di balik layar ADP ini akan bisa, siapa dulu nih? Kayaknya kita bakal ada dari perwakilan Executive Board AMSA Indonesia, bakal ada, sudah ada orangnya? Udah ada nih. Tidak Kayaknya ada. langsung aja kita ada sambutan dulu nih dari Regional Chairperson AMSA Indonesia. Buat Kak Kevin, Mulai waktu dan Nanda tempat Kevin, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama, yang terhormat, Dr. Afiatin, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal dan hipertensi. Selaku pemateri, yang terhormat, Dr. Martino Fasari. Yang terhormat, juga Kak Rida Mahgira, Sarjana Terapan Gizi. Yang terhormat juga dari Kidney Warrior yang diwakilkan oleh Audi dan juga Viara. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh representatif AMSA Universitas Distrik 3, Langit, Gina, Excel, Rizal. Yang saya banggakan juga Ambassador of Public Health Distrik 3 maupun Project Officer dari Renal ini, Ataya. Yang saya banggakan seluruh panitia dan yang saya sangat cintai seluruh member AMSA Universitas di Distrik 3. Pertama-tama, perkenalkan diri, saya Kevin yang tahun ini diamanakan sebagai Regional Chairperson AMSA Indonesia 2019-2020. AMSA Indonesia atau Asian Medical Students Association adalah organisasi khusus mahasiswa kedokteran di Indonesia yang sudah berdiri sejak 24 tahun yang lalu. Dan saat ini kami sudah memiliki anggota sebanyak 36 fakultas kedokteran di Indonesia. Dan selanjutnya saya ingin mengapresiasi besar kepada seluruh panitia dan juga Ataya yang sudah berjuang keras, walaupun seperti yang kita tahu bahwa AMSA District Project sempat terhambat dikarenakan wabah pandemi ini. Namun teman-teman di sini tetap semangat dan berjuang keras untuk tetap mengadakan AMSA District Project ini secara virtual atau secara online ini. Semoga harapan kedepannya, apa yang ingin teman-teman sampaikan terkait tema yang teman-teman bawa ini, yaitu tentang hipertensi dan juga penyakit ginjal, bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat umum. Dan juga tidak hanya itu, tapi juga AMSA District Project sebagai wadah atau program kerja untuk mengeratkan antar membernya di distrik tersebut, yaitu distrik 3 saat ini. Dan juga saya di sini mengucapkan terima kasih banyak mewakili seluruh Executive Board AMSA Indonesia sudah mengundang kami di AMSA District Project ini. Semoga acaranya berjalan dengan lancar dan semua manfaat yang ini diberikan tercapai dengan baik. Mungkin itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hatur nuhun Kak Kevin. Terima kasih Kak Kevin buat sambutannya. Kayaknya kita langsung lanjut lagi nih. Ada siapa aja Riki untuk sambutan selanjutnya? Habis ini kalau tadi dari sambutan dari IBI AMSA Indonesia Kak Kevin, kita lanjut aja nih ke satu tokoh yang memulai acara kita hari ini. Ada Ibu Project Officer dari Renal ini, dari ADP Distrik 3, ada Ataya. Enggak, Ataya, waktu dan tempat dipersilakan. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan acara ini walau hanya melalui virtual. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, Dr. Afiatin, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, Ibu Rida sebagai ahli gizi, serta Audi dan Viara yang telah meluangkan waktunya untuk sharing kepada kita di siang hari ini.
Terima kasih juga untuk Dr. Nova selaku moderator kami yang akan memimpin terjalannya webinar hari ini. Terima kasih kepada AMSA Indonesia yang telah memberikan saya dan teman-teman AMSA lainnya untuk bisa menyelenggarakan acara ini pada siang hari ini. Terakhir, tidak lupa terima kasih banyak kepada para panitia yang sudah banyak membantu untuk tersenggalanya acara hari ini. Saya Ataya sebagai Ambassador Public Health District 3 AMSA Indonesia 2019 dan 2020, serta selaku Project Officer untuk acara RENALS yang hari ini. Adapun acara hari ini diselenggarakan karena adanya bantuan dari Indonesia Kidney Care Club, Perhimpunan Nefrologi Indonesia, Yayasan Ginjal Indonesia, dan Nefrisolde. Sebelum kita melanjutkan rangkaian acara ini, saya akan sedikit bercerita mengapa kami memilih tema ginjal untuk tahun ini. Sesuai dengan judul acara kami yaitu RENAL, Raising Awareness to Prevent Kidney Disease, saya dan panitia-panitia lainnya ingin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan ginjal, serta memberikan motivasi dan semangat bagi para penderita penyakit ginjal. Walaupun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, saya harap semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih buat Ataya selaku project officer kita dan juga sekaligus ambassador of public health AMSA District 3. Cantik banget ya ini project officer kita. Badai sekali. Danian. Oke, habis ini bakal ada apa nih Dan? Sebelum kita mulai masih ada nih yang membantu kegiatan kita. Ya ini benar-benar kita harus applause banget. Terima kasih banget yang udah ngebantu terjalannya acara ini juga buat IKCC. Nah, untuk IKCC ini sebagai NGO untuk acara ADP Distrik 3 ini, kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Indonesian Kidney Care Club. Mungkin ada dua patah kata dari IKCC kepada perwakilan dari IKCC, Kak Lastari, dipersilahkan. Oke, terima kasih nih Kak Eki dan Kak Dena. Sebelumnya, selamat siang Bapak Ibu dan mungkin teman-teman semua. Perkenalkan, saya Tari dari IKCC atau Indonesia Kidney Care Club. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada AMSA Indonesia karena sudah mengajak IKCC untuk join di acara RENAL pada hari ini. Nah, mungkin akan ada sedikit presentasi lah ya tentang IKCC itu sendiri. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa lebih kenal dengan apa itu IKCC. Oke, mungkin udah kelihatan ya. Nah, jadi IKCC atau Indonesia Kidney Care Club itu didirikan oleh keluarga pasien gagal ginjal sebagai wadah komunitas yang peduli terhadap kesehatan ginjal. IKCC berdiri dari 5 Mei tahun 2004 dan saat ini tercatat dalam Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai Yayasan Sayang Ginjal Indonesia. Nah, per Juli 2020 ini sudah tercatat member dari IKCC itu ada 1.973 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Sejak berdirinya IKCC, IKCC selalu mengadakan edukasi seminar awam baik secara periodik yang diadakan di Jabodetabek, Solo, Malang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan Makassar, dan juga di beberapa kota lainnya. Nah, sebagai suatu organisasi tentunya kita punya visi dan misi. Nah, misinya dulu nih, misinya itu mampu mewadahi seluruh masyarakat Indonesia untuk sadar dan peduli terhadap kesehatan ginjal, dan visinya menjadi organisasi yang solid dalam memfasilitasi informasi dan edukasi mengenai ginjal kepada penderita ginjal, menciptakan kondisi psikologis yang nyaman bagi sesama penderita, memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk sadar dan peduli terhadap kesehatan ginjal, dan yang pastinya memfasilitasi layanan medik kepada para penderita ginjal. Nah, untuk yang menjadi member IKCC pun kita akan memberikan kartu member seperti yang dilihat saat ini. Kemudian aktivitas IKCC itu apa aja sih? Nah, kita itu ada seminar atau edukasi awam yang diadakan kepada masyarakat, kemudian sekolah, kampus, komunitas, pabrik, rumah sakit, dan lain-lain. Selain itu, kita juga mengadakan gathering untuk anggota-anggota IKCC-nya. Kemudian ada juga kunjungan member ke pasien, biasanya ini ke rumah sakit. Kemudian ada kampanye simpatik yang
selalu kita adakan setiap tahun dalam rangka Hari Ginjal Sedunia yang diadakan di bulan Maret, dan ada program donasi juga untuk pasien ginjal. Nah, ini ada beberapa foto tentang kegiatan IKCC itu sendiri. Bisa dilihat, ini dalam rangka kita mengadakan seminar awam. Kemudian ini edukasi ke komunitas. Selanjutnya ini ada sosialisasi di media TV. Kemudian ada gathering untuk anggota dari member IKCC itu sendiri. Dan ini ada kunjungan ke pasien ginjal. Nah, yang di tahun 2019 itu kita dalam rangka Hari Ginjal Sedunia, kita ke rumah sakit-rumah sakit untuk memberikan semangat kepada pasien-pasien yang sedang melakukan HD. Dan ini kampanye simpatik yang memang kita adakan rutin setiap tahun. Kemudian ada donasi untuk pasien ginjal. Nah, gimana sih caranya untuk bergabung sebagai member IKCC? Caranya gampang banget, bisa dengan membuka website ikcc.or.id, atau biasanya saat kita mengadakan event offline, kita akan membuka booth juga untuk yang mau bergabung. Dan untuk menjadi anggotanya memang dikenakan iuran, tapi dengan benefit mendapatkan kaos seragam, kemudian akan kita prioritaskan untuk di setiap event offline ataupun online, kemudian buletin sayang ginjal, dan juga ada beberapa benefit seperti diskon di merchant yang kerjasama dengan IKCC sendiri. Untuk sosial medianya nih, pengen lebih tahu apa sih IKCC, bisa banget kunjungin website-nya di www.ikcc.or.id atau di Facebook-nya Indonesia Kidney Care Club, atau juga bisa yang paling gampang nih ke Instagram-nya di ikcc.or.id. Nanti akan ada admin dari Instagram IKCC yang akan menjawab pertanyaan teman-teman semua. Nah, terus kalau misalnya mau menghubungi, bisa ke pengurus IKCC yaitu Bude, nomor telepon dan emailnya mungkin bisa langsung dicatat aja kalau ada yang mau hubungi. Dan Bude ini akan siap banget membantu untuk menjawab pertanyaan teman-teman lebih lengkapnya lagi nih tentang IKCC gitu. Mungkin sekian dari IKCC, semoga teman-teman bisa lebih kenal lagi dengan IKCC. Akan saya kembalikan lagi ke Kak Dena dan Kak Eki, terima kasih. Oke, makasih juga Kak Tari untuk perkenalan dari IKCC-nya ini. Mantap banget ya, IKCC ini udah emang juara banget, udah ngebantuin acara ini juga, terus berguna juga untuk para pasien penyakit ginjal ya, Ki ya. Nah, dan udah perjalanannya cukup panjang ya, Kak, berarti sudah berapa? Bener 16 banget. Tahun ya. Kira-kira 16 tahun ya? Ya, 16 tahun. Udah lumayan lama banget. Jadi makin penasaran juga buat para peserta juga yang ada di sini, yang penasaran juga boleh langsung tadi ya ke webnya, atau mungkin bisa langsung call number-nya juga. Nanti juga kayaknya aku penasaran, mau langsung call number aja nih. Aku sih lebih penasaran cek Instagram-nya ya. Sambil nge-stalk gitu ya, mantap banget. Oke nih, Karina, tadi kita udah cukup banyak sambutan-sambutan dari mulai perwakilan dari IBI AMS Indonesia, dari project officer kita juga, dari IKCC juga. Apalagi nih ya? Oh ya, sebelum itu Kak, aku lihat-lihat lagi, tadi kan terakhir awal kita buka masih 80. Aku cek lagi udah 130-an orang. Wow. Dan katanya masih ada lagi nih yang masih belum. Masih yang belum join, kita tunggu banget. Pokoknya jangan sampai ketinggalan seluruh rangkaian acara dari acara Renal ini. Mungkin kita langsung next aja nih ke acara selanjutnya, Ki. Boleh deh, kayaknya udah pada gak sabar sih nih. Udah pada gak sabar banget ya. Di sini kita bakal ada talk show dengan para orang-orang yang amazing banget, orang-orang inspirator, motivator kita semua. Sekarang infonya, ternyata masih muda loh katanya, bahkan lebih muda dari kita kayaknya, Den ya. Udah bahkan lebih muda. Keren banget, lebih muda dari kita, dan itu udah menginspirasi kita semua ya di sini ya. Serasa menjadi malu saya kalau misalnya ada yang lebih muda dan menginspirasi tuh. Ngapain aja kamu selama ini, Den? Selama ini aku ngapain? Mungkin kita langsung aja kali ya untuk memperkenalkan siapa sih yang akan kita ajak bicara-bicara singkat kayak podcast gitu kan ya. Mungkin boleh kita lihat dari CV-nya untuk para kidney warriors kita. Oke. Nah, ini dia. Yang pertama ada Audi Putri Pratama, lahir
di Jakarta 25 Juni 2002. Untuk pendidikan sekarang, homeschooling primagama kelas 11. Masih muda banget ya, masih kelas 11, masih SMA berarti. Hobinya keren banget nih, melukis, sketch, menyanyi, menulis cerita. Wow, ini udah amazing banget. Jadi perasaan nih hasil karya dari Audi kayak gimana aja sih? Terus di sini, Audi ini udah di hemodialisa dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Dan alhamdulillah sudah mendapatkan transplantasi pada tanggal 26 April 2017. Wow, nih para kidney warriors kita udah amazing banget. Terus ada siapa lagi nih, Ki? Kalau tadi udah dari Kak Audi, aku juga udah penasaran banget nih mau ngobrol sama Audi. Tapi kita next dulu deh, satu lagi. Dia nggak cuma sendiri. Ada yang lebih muda lagi nih. Ada Fiara Hikmatunisa. Fiara, kita panggilnya ya. Ya, lebih mudah lagi, masih homeschooling SMP, dan hobinya menggambar YouTube. Wah, kayaknya mesti tanya-tanya wow. Nih, ternyata YouTuber. Penasaran banget juga nih. Juga online, masih wow. Muda. Kecil-kecil YouTube. Udah jadi influencer, udah business girl ya. Jadi penasaran banget nih, ngobrol sama Audi dan Fiara. Dan sama juga, didiagnosis meningitis lupus, gagal ginjal kronis, dan sudah hemodialisis, sama juga dari 2014, tapi masih sampai sekarang. Kayak kita. Oke, langsung undang aja nih. Udah siap mana nih? Undang. Boleh dong, Audi dan Fiara, halo. Mana ini? Halo, Audi, Fiara. Halo, apa kabar? Baik, Audi sama Fiara lagi di mana itu? Lagi di kantor yayasan. Oh, lagi di kantor yayasan. Wih, semangat ya. Tetap semangat ya walaupun siang-siang gini. Semangat. Oke, kayaknya untuk langsung aja kita mulai ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dikit sama Audi dan Fiara ini. Kayaknya kita untuk lebih kenal lebih dekatnya kita kenalan dulu nggak sih, Ki? Boleh dong mau kenalan dulu nih. Halo Audi, boleh dong kenalin diri dulu. Siapa ya. Sih Audi ini? Halo Kak, nama saya Audi Putri Pratama, biasa dipanggil Audi. Usia saya 18 tahun, saya pasien gagal ginjal kronis, pasca transplantasi ginjal. Halo Audi. Halo Audi, aku juga mau kenalan dong sama Fiara nih. Halo. Siapa sih Fiara? Halo. Boleh deh Fiara kenalin siapa? Nama saya Fiara. Umur 16 tahun, sakit gagal ginjal dan lupus. Oke. Halo. Halo. Nih, aku penasaran banget nih sama mereka berdua deh, jujur. Penasaran banget sih. Asli. Mau nanya-nanya dikit dong, selama kan lagi pandemi gini nih, berarti kan pasti Audi sama Fiara juga nggak sering keluar kan, nggak sering main, pasti diem, ya mungkin diem di rumah atau ya lebih untuk mungkin diem aja nggak banyak keluar gitu. Biasanya Audi sama Fiara ngapain aja sih selama pandemi kayak gini? Boleh dong cerita. Kalau aku kebetulan emang homeschooling, jadi belajar di rumah aja. Selain itu aku juga suka menggambar, melukis, atau kadang aku juga suka main art instrumen kayak keyboard. Wow, amazing banget. Udah menggambar, menulis. Sekarang juga senang main musik ya, keyboard. Wow, ini ditunggu nih kayaknya nanti bisa menunjukkan bakatnya, Ki. Bener banget. Kalau dari Fiara sendiri? Fiara di rumah paling juga gambar, kalau enggak suka lihat itu jualan online-nya. Oh iya, mana Fiara tadi jualan online ya, keren banget. Tapi aku masih penasaran nih tadi sama Audi, katanya suka, berarti itu emang sekaligus menjalankan hobi ya di tengah pandemi ini, melukis, dan bermain musik. Boleh nih cerita nih soal hobinya. Anglukis deh, kepo banget aku. Iya, karena aku suka gambar, aku suka aja nge-sketsa wajah-wajah orang kayak gitu. Oke. Oke, Ki, kayaknya di sini kita ada beberapa gambar dari Audi nih. Oh, ada, coba-coba.
Boleh dong di-share kakak-kakak panitia untuk gambar Audi. Wow, ini karya siapa nih? Wow. Ini karya. Oh my God, ini keren banget. Oh, itu Audi, ada namanya Audi. Oh, ini karya Audi ya berarti ya? Oh, wow. Aku masih appreciate banget sih kayak aku Keren selama ini banget. kalau gambar tuh sampai saat ini tuh masih stickman gitu loh, Den, kalau gambar. Aku Jadi juga agak suka jadi merasa sedih. Merasa oh sedih my God. sama diri sendiri gitu loh. Serius. Keren Aku kalau banget sih, gambar, serius. aku gambar masih kayak gunung, terus ada matahari di tengah. Udah itu aja. Sedangkan ini, wow. Kalau bisa Ini stand kayak close, jempol banyak buat Audi sama Viera. Keren banget. jempol-jempol banget. Lucu-lucu banget. Ini ilustrasi-ilustrasi gitu ya. Tapi aku suka sih. Pengen gitu, pengen bisa gambar kayak gini. Aduh, kayak Audi nanti mesti ngajarin kita deh ya. Bener banget. Kapan-kapan. Nih kayaknya Audi sama Viera harus ngajarin nih kita cara gambar. Suka pengen tanya deh inspirasinya dapat dari mana sih bisa gambar bagus kayak gini? Aku suka BTS, jadi aku pingin aja gambar mereka gitu. Oh wow, suka Oke. BTS ya. K-popers banget nih kayaknya nih. Keren banget, parah. Asli deh. Oke, ini kayaknya Asli yang gitu. sesama pecinta BTS pasti kayak seneng banget kayaknya ya. Bener banget. Masih ada lagi gak nih buat kakak-kakak? Oke, oh ini dari Oke, Viara ya dari sekarang, Viara karena juga. Viara suka apa ya? Karena ngelukis juga ya Viara ya. Apa ini? Oh ini. Buku ya Viara? Ya. Buku yang dibikin sama Viera sendiri. Wow, keren Wow, keren. banget. Ya, buku karakter gitu, kartun. Wow, keren banget. Wah, habis ini kayaknya suka pengen langsung di order aja nih, Ki. Oh, aku Bukunya. senang banget sih ngeliat kalau ada yang hobi dari Bu Ma dari hobi gitu terus bisa dituangkan di tengah pandemi ini atau bahkan sampai kayak Viara nih udah sampai dijual juga nih ya. Iya ini mantap banget. Keren banget nih. Wow. Udah mah. Buat buku juga. Terus. Wah keren banget. Terus tadi katanya punya YouTube ya. Itu udah tulisannya ya Viara Kero. Kepo nih penasaran sama Viara nih. Katanya YouTuber ternyata ya Viara. Iya. Oh, emang channelnya apa sih channelnya? Coba-coba sini biar di-subscribe untuk kerikut. Namanya Viara Care. Viara Care. Bukan mungkin langsung di-subscribe aja kali ya. Untuk Viara Ini Care ada ini. buka YouTube-nya. Nah, tapi penasaran nih Viara emang kepikirannya apa sih? Kenapa tiba-tiba pengen bikin YouTube? Buat menghibur teman-teman yang lagi sakit. Terus di rumah juga kan nggak boleh keluar rumah, jadi nggak ada kerjaan. Wow, keren banget. Aku pasti kalau misalnya nonton YouTube-nya bakal ngehibur. Terhibur banget nih kalau misalnya nonton YouTube-nya ini. Kayaknya Sebagai mungkin... pecinta YouTube kayak wajib nih ditonton ya. Kayaknya boleh kali ya kita lihat lihat sekilas deh buat YouTube-nya ini. Bulanan ini. Berapa? 2 tahun. Berapa tahun? Selamat ya. Halo Tesi. Teman-teman Viara. Terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Agar Viara dan Lovi makin semangat dalam berkarya menemani Anda. Sekarang sendiri, pengen tahu nggak? Ini
Kaviera itu buat karya textbook namanya, atau buku cerita bergambar. Kemarin sudah diinfokan sama penerbitnya kalau hari ini mau dikirim buku hasil terbitannya. Dan Mbak Vieranya masih tidur. Kita kasih kejutan ya bersama-sama Mbak Viera. Bagaimana Mbak Viera nanti senangnya ketika Mbak Viera bangun dari tidur sudah melihat semua kamarnya berbentuk buku. Yuk ikutin yuk. Lihat nih bukunya banyak banget. Ina sekarang lagi tidur. Di sampingnya sudah kopi tata buku-buku. Jadi kali ini kita akan mandi buku. Masih kejutan buat Kak Viera. Let's go. Penasaran nih. Langsung aja deh kalau misalnya penasaran ke sana tuh langsung ke YouTube-nya tadi apa Viera Care ya. Viera Care ya, langsung subscribe. Sengaja ditontonnya cuma setengah biar pada nonton langsung ya di channel YouTube-nya Viera. Penasaran ya. Kayak itu lucu banget lihat ya apa karakter Rofi dari Bata Viera dibikin buku jadi masuk YouTube juga dalam bentuk boneka. Oh my god. Pengen tanya dong. God. Inspirasi dari mana sih ada Lofi ini? Itu buat apa ya, Viera suka gambar aja sih, terus gambar love-love gitu, cinta. Lucu banget, suka love-love, cinta. Apa juga cerita sama Viera sama Audi? Eh berarti Viera yang jualan online itu salah satunya bukunya Viera ya yang dijual itu. Oh, amazing banget ya. Kayak Viera mau ada ide apa nih untuk jualan online yang lain? Banyak sih, ada botol, ada baju. Viera juga jual baju dokter. Wah, keren banget. Baju jangan. Berarti ini kayaknya buat anak-anak
AMSA atau anak-anak fakultas kedokteran nih kayaknya belinya di Viera aja nih. Gak ada nih ya. Itu boneka dijual juga lucu banget sumpah, boneka Lofi. Lucu banget. Suaranya papa. Wah. Okay. Tapi tadi penasaran juga deh sama gambarnya Audi, kayaknya Audi juga bisa, mungkin kalau suka gambar mungkin jadi desain grafis gitu, keren ya. Iya. Masih keren banget sih sama Audi dan Viara gambar-gambarnya. Audi, aduh, wow. Oke. Terus sebenarnya, oh ya Audi Viara-nya aku masih penasaran nih, soal tadi kan Audi sama Viara nih salah satu dari sekian pasien-pasien yang dengan penyakit ginjal ya. Iya. Nah, penasaran nih. Mungkin dari Audi dulu deh ya. Audi, kapan sih taunya kalau Audi sakit nih? Dan gimana perasaannya Audi? Waktu itu aku masih umur 8 tahun. Awalnya yang aku rasain itu bengkak-bengkak, urinku berbusa, sama aku gampang mual gitu. Jadi aku dibawa ke rumah sakit dan dokter nyuruh cek lab. Hasil cek labnya itu nunjukin kalau aku positif kena sindrom nefrotik. Awalnya dengarnya kaget, tapi mau gimana lagi ya, emang harus dijalanin dengan semangat kan. Bener banget. Tapi dengan kayak gini, Audi tetap semangat ya? Iya, semangat. Semangat terus. Semangat Tat 5, karena bentar lagi juga mau 17 Agustusan nih. Harus semangat terus. Jadi harus semangat merdeka ini, Maya. Merdeka. Kalau dari Viara nih, kalau Viara gimana sih saat tahu dan perasaannya Viara ini? Viara pertama itu sakitnya terus buntu 7 tahun. Terus perlengketan sampai operasi 7 kali. Di umur 10 tahun Viara kena gagal ginjal sama lupus. Itu sedih banget sih. Viara udah mikir Viara pasti sembuh, ya malah kena gagal ginjal lagi. Erina juga yakin Viara pasti bakal sembuh. Iya. Oke. Yang penting tetap semangat ya. Semangat. Oke. Kan tadi dari reaksi Viara sama Audi sendiri nih, tetap saat pertama kali didiagnosis kalau misalnya Viara dan Audi ini terkena penyakit gagal ginjal ya. Kalau misalnya dari teman-teman Viara sama Audi, gimana sih reaksinya pas teman-teman Audi sama Viara ini tahu kalau misalnya Audi sama Viara ini terkena penyakit gagal ginjal? Aku, teman-teman aku awalnya juga dengarnya kaget, tapi lama-kelamaan mereka tahu kondisi aku, mereka kasih support full ke aku juga biar akunya juga tetap semangat. Keren banget, dapat support dari teman-teman juga ya. Keluarga nge-support, teman-teman support, di sini juga kita nge-support buat Audi dan Viara. Kalau dari Viara sendiri gimana? Sama sih, teman-teman Viara juga kaget lihat Viara sakit, kena gagal ginjal. Teman-teman Viara selalu menyemangati Viara. Keren banget. Di sini juga Teh Dera bakal nyemangatin Viara sama Audi. Semangat terus. Kita guys juga bakal nge-support. Teman-teman semua, keluarga kita semua juga bakal support terus. Siapapun pokoknya, karena segala rasa pasti bisa dihadapi. Oke, terus nih tadi jadi profil jadi baca nih. Kalian Ki suaranya agak hilang Ki.
Halo Eki. Halo. Oke. Mungkin bakal lanjut nih. Kan dari tadi kita lihat kan dari kurikulum vitae-nya Audi sama Viara ini sempat dihemodialisis ya? Iya. Boleh nggak sih cerita udah berapa lama dihemodialisis dan gimana sih rasanya? Biar kita juga tahu nih gimana sih perasaan kalian juga selama ini. Boleh dong dari mungkin dari Viara dulu deh. Viara dari 16 tahun. Kalau cuci darah tuh suka pusing, terus mual, kram, gatel-gatel, kayak gitu. 3 kali seminggu Viara cuci darah. Oh gitu, berarti dalam seminggu biasanya ke rumah sakit buat cuci darahnya 3 kali ya Viara ya? Iya. Oke, kalau misalnya dari Audi gimana Audi? Ya dulu aku juga sempat hemodialisis selama 2 tahun 3 bulan. Rasanya nggak enak karena efeknya emang bikin pusing. Terusnya habis itu tensi aku juga tinggi. Kadang mual, menggigil. Sampai aku juga udah nggak bisa berkemih lagi waktu ini. Oh gitu. Oh biar berarti Audi ya, Audi berarti udah tidak hemodialisis lagi sekarang ya? Udah enggak. Okay. Terus penasaran juga nih sebenarnya, like kalau pas lagi hemodialisis atau kemarin tuh ada larangan makan atau larangan kegiatan atau batasan aktivitas nggak sih? Dari Audi dulu kali ya? Larangan makan, larangan ngapain, mesti banyak istirahat di kamar gitu. Oh, waktu HD larangan makannya itu kayak nggak bisa makan buah-buahan atau sayuran. Oh, berarti kalau Tiara sampai saat ini masih ada larangan makan apa gitu, nggak boleh makan ini itu? Banyak. Makanan yang dilarang kayak minum juga dibatasi, terus seafood yang asin-asin sama sayur, buah gitu. Tapi aku masih tetap takjub nih sama Audi sama Viara Ki, walaupun udah bertahun-tahun, udah bertahun-tahun hemodialisis, banyak larangan juga, tapi tetap mau bertahan, tetap semangat, itu keren banget. Apalagi bener banget masih, sih, kayak masih muda banget. Mantap. Keren banget sih, kayak orang-orang sekarang dengan kondisi batasan seperti ini, kayak suka ada, denger aja ada yang ngeluh ini, ngeluh ini. Tapi aku lihat Audi sama Viara bertahun-tahun gitu, dengan larangan ini, mesti HD, masih semangat, masih segar gitu, kayak semangat gitu, semangat pisan mukanya teh. Mantap banget. Ya lah, bukan nama. Oke, tadi kan Audi ya, yang udah transplantasi ginjal. Setelah, aku penasaran nih, setelah transplantasi, apa sih yang dirasain sama Audi? Pertama, aku senang banget dan bersyukur perubahan yang aku alamin banyak banget, kayak badan aku jadi lebih terasa sehat, terusnya tensi aku udah normal sekarang, berat badannya naik bagus gitu, dan yang paling penting aku sekarang udah bisa berkemih lagi. Alhamdulillah, senang banget dengarnya. Kapan sih itu di transplantasinya, Audi? Tanggal 22 April 2017. Tahun. Oh, lah udah 3 tahun lebih, berarti udah 3 tahun lebih. Iya. Keren. Aku seneng banget berarti
Audi terutama ya udah fantasi pasti udah lebih semangat lagi ya menjalani hidupnya sekarang. Iya. Yeah. Oke, maaf tadi agak berisik. Oke, aku mau ini dong. Dari usia yang muda kayak gini, jujur masih aku masih takjub banget, masih speechless seberapa sangat tangguh gitu Audi sama Viara ini. Mungkin Audi sama Viara boleh nih kasih kesan-pesan buat teman-teman kita juga yang kalau misalnya lagi sakit juga, mungkin ada yang sakit gagal ginjal juga kayak Audi sama Viara ini, mungkin boleh deh kasih kesan-pesan nih buat kita semua. Mungkin dari Viara dulu. Buat teman-teman, jangan lupa tetap semangat. Karena derita itu tak selalu dengan air mata. Percayalah, semua penyakit itu pasti ada obatnya. Wah, keren banget. Keren banget. Kalau dari Audi nih, ada pesan juga nggak? Buat teman-teman yang masih sama berjuang, tetap semangat, selalu berpikiran optimis. Pokoknya kalian semoga pasti bisa nyusul transplant kayak aku juga. Semangat! Semangat! Aku masih setuju banget sih sama Audi dan Viara, tapi ini bukan hanya yang sakit, menderita penyakit ginjal aja, pokoknya semua, nggak cuma penyakit doang, masalah, segala masalah, pokoknya benar, nggak semua masalah, semua dari kita nggak harus kita dengan tetesan air mata ya, Viara, dan juga harus optimis dihadapi segala masalah dengan optimisme, ya kan, Audi? Ya. Keren banget. Oke, mungkin kayaknya kita boleh ya buka pertanyaan nih dari peserta buat Audi Viara, boleh? Boleh banget lah. Ayo, ada yang mau boleh nanya nggak nih kira-kira? Dari dua kreatif. Dari Kidney Warriors kita, mungkin dari peserta kayaknya kita buka 2-3 pertanyaan kali ya. Mungkin boleh langsung di chat aja di kolom chat kalau misalnya ada yang mau bertanya. Mungkin sambil nunggu, aku mau nanya pribadi deh sama Audi. Boleh, Audi, dua-duanya deh. Audi sama Viara, cita-citanya apa sih? Aku mau jadi ahli gizi atau jadi desainer. Wow, keren banget kalau deh. Mungkin dari desainer ini udah kelihatan banget ya, Audi kan suka banget gambar dan gambarnya keren banget, luar biasa banget. Terus Audi juga mau jadi ahli gizi, kayaknya boleh nih nanti Audi jadi ahli gizi, terus nanti ada side job-nya, jadi yang suka gambar sekalian sebagai desainer juga, itu keren banget. Tepuk tangan juga buat Audi. Ini, udah mendarah daging gitu ya, kalau misalnya sama lukisnya kayak sama Audi. Kalau misalnya dari Viara sendiri nih, apa sih cita-citanya? Jadi pengusaha, keren banget. Udah tergambar gitu ya, jadi pengusaha, udah jualan, terus sekarang ada YouTuber juga, udah keren banget. Kapan emang pengusaha sukses sekarang kan pada pengusaha, iya, punya YouTube, iya, lancar lah. Lancar. Pokoknya Teteh doain juga buat Audi sama Viara, semoga segala cita-citanya tercapai dan cepat sembuh juga dari penyakitnya juga, pokoknya semangat terus. Keren banget. Ada yang nih teman-teman yang mau bertanya ke Tranka nih? Oh, Teh, ada yang nanya nih. Ada yang nanya nih. Dari Kak Alvina. Mau tanya dong untuk Audi dan Viara, apa yang bisa ngebuat kalian bangkit lagi dan semangat lagi ketika kalian lelah saat menjalani pengobatan? Boleh mungkin dari Viara atau Audi dulu nih? Mama, papa, atau teman-teman sih yang selalu bikin semangat.
Nah, ya aku pengen itu mengabulkan cita-citaku juga. Keren banget. Kalau dari Viera juga gimana? Sama dari papa dan mama. Oke. Okay. Ya. Sempat operasi transplant juga, tapi gagal. Pakai ginjal mama. Gagal di ruang operasi. Oke. Okay. Keren banget. Keren banget. Buat Viera pas kita doain pokoknya moga-moga bisa segera dapat transplantasi dan sukses lagi biar kayak Kak Udi juga udah sehat makin semangat. Viera juga tetap terus semangat. Aku juga setuju sih sama tadi tadi Alvin yang nanya ya. Karena kok kita berobat aja kalau misalnya 5 hari aja ya yang antibiotik mesti 5 hari suka aduh ini minum terus pahit minum terus obatnya. Pahit bener banget udah gitu aja udah keluh gitu ya lagi ini gitu kan makanya itu kita harus semangat apalagi Audi dan Viera juga iya mantap banget oh ini ada pesan nih dari Kak Lari Simanjuntak. Semangat Audi dan Viera. Saya juga HD baru 8 tahun sejak umur 31. Pasti bisa meraih cita-citanya. Semoga pasti aku yakin banget Kak Viera Viera sama Audi bakal mencapai atau bakal meraih cita-citanya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi deh. Kak Lari Simanjuntak atau harus menjadi pengobatannya semangat. Oh ya. Pertanyaan dari Kak Marvella nih ya. Pertanyaan lagi. Katanya nih, oh iya ini terkait sekolah ya, karena Audis Viera tadi katanya homeschooling kan ya. Selama menjalani pengobatan ini, kangen gak sih sama sekolah, sama teman-teman? Jadi kita dulu ya. Audi dulu mungkin ya. Kangen gak sih? Ya pastinya iya. Soalnya di homeschooling juga sepi kan, temennya gak sebanyak sekolah biasa. Wah, kalau Viera juga gimana nih? Sama, ya kalau bangun pagi kalau ngeliat keluar rumah suka ngeliat teman-teman berangkat sekolah suka nangis sendiri ya. Jangan nangis. Peluk. Tapi aku yakin jangan. Peluk virtual. Virtual gimana coba virtual. Pasti sangat juga buat Viera sama buat Audi. Keren banget. Okay. Mungkin kita masih ada beberapa pertanyaan deh, boleh. Mumpung masih ada waktu juga dan buat Viera sama Audi juga. Mungkin dari peserta ada nih, ada lagi gak nih yang mau bertanya? Buat atau mungkin mau menyampaikan secara langsung berikan spot semangat langsung ke Audi Viera boleh banget nih boleh banget kita ngebuka juga buat para peserta yang mau ngomong langsung sama Audi sama Viera. Okay. Oh ini ada dari Kak Timothy. Tetap semangat Audi Viera. Kalian inspiratif banget. Aku setuju juga. Kalian emang inspiratif banget. Oh ini ada yang nanya lagi nih Ki dari tadi. Kak Lari Simanjuntak juga. Viera kalau HD biasanya naik berapa kilo? Dari Kak Lari. 1 kilo kadang. Kalau Senin Kamis itu kan agak jauh, jadi kadang 1,5 kilo, 2 kilo gitu. Viera kan suka sesek, jadi suka pakai oksigen. Oh, oke. Okay. Oh ya, kalau Audi sama Viera menjalani pengobatannya di mana ya? Di RSCM.
di RSM. Oh, jauh ya dari kita ya. Iya, aku di Bandung. Gak kita di Bandung. Cimahi. Oke. Okay. Deket lah ya sebelah. Cidara anak adanya cuma di RSM. Oh, I see. Tiara dari Jawa Timur. Berarti Tiara jauh-jauh dari Jawa Timur ke RSCM? Iya, tapi di sini tinggal di sini buat sementara. Wah, keren banget. Walaupun kangen sama di Jawa Timur, kalau boleh tahu Jawa Timurnya di kota apa, Tiara? Situbondo. Situbondo. Wow. Walaupun jauh-jauh. Aku gak teh. Aku juga dari Surabaya loh. Aku dari Surabaya aslinya. Sama-sama Jawa Timur loh. Gak bisa bahasa Jawa. Bisanya Madura. Sama-sama aku juga gak bisa bahasa Jawa kok. Terus Eki bisanya bahasa apa? Aku mah bahasa hati. Jadi gak perlu berbicara. Aku akan mengerti apa yang kau mau. Telepati ya, telepati. Oh iya, apalah ya. Ya itulah ya. Oke. Okay. Iya. Tadi udah inspiratif banget ya buat dari Kiara, buat dari Viara dan juga Audi. Keren banget. Oh, ini juga ada dari Kasiti Khalifah. Kiara kalau HD pakai QB berapa sayang? Ini Bunda ngikutin karena ada kamu. Kiara mungkin maksudnya Viara kali ya. 150 itu paling tinggi. Tapi kalau lagi pusing diturunin jadi 100. Wow. Terus ada lagi nih yang nanya lagi dari Kak Gasani. Mau tanya dong, Viara kan tadi ada akun YouTube nih. Kalau Audi ada akun artnya enggak nih? Suka banget sama gambarnya kalian berdua. Semangat terus ya. Boleh kan nih? Mungkin ada akun Instagramnya buat dari gambar-gambarnya Kak Audi. Upload gambaran. Belum ada. Wah, tapi ditunggu nih ya, kalau misalnya ada Instagram buat upload-upload dari gambar-gambar karya Audi yang keren-keren banget semuanya. Ya, hasilnya kakak ditunggu banget. Oke, aku bakal menunggu hasil karya dari Audi. Keren, Mbak. Keren. Oke, masih apa ya? Kita masih tersanjung dengan inspirasi-inspirasi dari Audi dan Viara ini. Oke, okay, kayaknya makin banyak kepenasaran, tapi kita masih ada acara selanjutnya ya, Kak Dena? Betul banget. Mungkin dari beberapa pertanyaan ini, mungkin bisa langsung kontakin juga mungkin ya buat Viara sama Audi juga. Habis ini mungkin Audi sama Viara kita berpisah walaupun dari talk show ini. Selanjutnya mungkin Audi sama Viara juga boleh ikut acara webinar ya. Kita asik-asik bareng lagi untuk ikutin acara webinar ini. Wah, ada webinar habis ini ya. Benar banget. Kita betul habis banget. Ini bakal ada webinar yang keren banget, tapi kayaknya sih apa ya, kita kurang profesional nih kayak buat megang webinar sekeren ini habis ini. Benar banget. Nih, Den? Untuk webinar ini nanti bakal langsung diambil alih oleh moderator cantik kita, moderator tercantik ini. Udah siap. Udah siap banget nih kayaknya. Oh, mungkin kita okay. Boleh dadah dulu sama Audi sama Viara. Makasih banget udah mau kita ajak ngobrol, udah mau kita ajak main bareng buat memberikan kesan-pesannya untuk menceritakan pengalamannya
untuk dari Audi sama Viera ini. Mungkin boleh dadah dulu, makasih banget ya Audi sama Viera. Dadah Audi Viera, semangat. Semangat terus Audi Viera. Oke, kita dadah. Kita sesuai janji kita nih, kita akan ada moderator yang cantik tuh udah muncul juga di sana tuh. Tapi kayak kita kenalin dulu deh ya. Boleh banget. Maka tak sayang. Bener banget. Mungkin boleh kita share CV-nya buat moderator kita. Oke, di sini ada moderator kita oleh Dr. Martinova Sari Panggabean. Ahli ilmu faal olahraga klinis, lahir di Medan 19 Maret 1991 dan sekarang tinggal di Jalan Asrama nomor 4 sampai 5 di Medan. Oke. Untuk Dr. Nova ya, panggilnya enaknya kali ya. Untuk Dr. Nova ini sudah menjalani program pendidikan dokter umum di Universitas Sumatera Utara di Sumatera. Teman-temanku banyak tuh di situ, Dok. Dan menjalani program pendidikan ahli ilmu faal olahraga klinis tahun 2019 dan sekarang menjadi dokter di KB Farma sampai sekarang. Wah, keren banget nih kayaknya. Udah dan luar biasa banget, moderatornya luar biasa. Pembicara nanti narasumber juga luar biasa. Keren banget. Oke, mungkin kalau siap kita nih teman-teman, kayak kita serahin aja deh ya. Langsung kepada Dr. Nova, dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Mohon maaf, apakah suara saya kedengaran? Terdengar, Dok. Terdengar, Dok. Oke, ya. Terima kasih untuk MC kita yang tadi telah memperkenalkan saya. Selamat sore juga, saya ingin menyapa seluruh peserta webinar pada sore hari ini, Raising Awareness to Prevent Kidney Disease. Dan tentunya kita puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita juga dapat berkumpul melalui webinar ini sebagai upaya untuk terus memberikan edukasi dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya mencegah penyakit ginjal dan menjaga kesehatan ginjal kepada masyarakat, khususnya kepada para peserta webinar hari ini. Nah, walaupun tadi sudah diperkenalkan, tapi saya juga ingin memperkenalkan diri secara langsung. Perkenalkan, saya Dr. Martinova Sari Panggabean, bisa dipanggil Dr. Nova ya, yang akan menjadi moderator dan memandu acara webinar sore ini dalam 2 jam ke depan. Untuk webinar kali ini merupakan bentuk kolaborasi dari AMSA Indonesia, IKCC, dan Yayasan Ginjal Indonesia. Dan tentunya acara ini juga didukung oleh Nefrisol D. Nah baiklah, setelah tadi kita sudah mendengarkan kisah inspiratif ya yang sangat luar biasa dari survivor ginjal kita yaitu Viera dan Audi. Nah tentunya setelah itu kita juga ingin mengupdate ilmu atau informasi yang sangat menarik tentunya mengenai nutrisi ya, nutrisi pada pasien penyakit ginjal dan tentunya dari narasumber yang sudah ahli di bidangnya masing-masing. Nah sebelum masuk ke webinar, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita hari ini. Jadi adik-adik sekalian atau pasien-pasien tercinta dan juga keluarga pasien, bapak ibu sekalian. Narasumber kita hari ini ada 2 orang. Yang pertama adalah Dr. Afiatin SPPD KGH Finasim. Mungkin sambil saya membacakan CV-nya, panitia boleh menampilkan kurikulum vitae dari Dr. Afiatin. Ini dia narasumber kita yang pertama, Dr. Afiatin, sebagai SPPD KGH Finasim, merupakan Ketua Indonesia Renal Registry, kemudian juga Staf Divisi Ginjal Hipertensi, Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK 4, Rumah Sakit Hasan Sadikin, ya, kemudian juga Kepala Instalasi HD Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan merupakan dokter penanggung jawab unit hemodialisis Rumah Sakit Santosa Bandung, kemudian juga dokter di Klinik Perisai Husada, dan beliau merupakan supervisor penjamin mutu unit HD di beberapa rumah sakit di Jawa Barat. Nah, pada sore ini, Dr. Afiatin akan memberikan materi mengenai nutrisi untuk pasien penyakit ginjal kronis. Apabila Dr. Afiatin sudah ada di sini, saya ingin menyapa. Selamat sore, Dr. Afiatin. Apa kabar, Dok? Tapi tadi saya diinformasikan nanti Dr. Afiatin akan menyusul ya, adik-adik sekalian. Nah,
Kemudian saya akan memperkenalkan narasumber berikutnya, yaitu Bu Rida Makfira Prilly Duriati, Sarjana Terapan Gizi. Saya juga akan membacakan kurikulum vitae daripada beliau. Bu Rida lahir di Cimahi tanggal 15 April 1996. Panitia boleh share CV-nya sekalian, boleh. Kemudian pendidikan terakhir, Poltekkes Kementerian Kesehatan Bandung, jurusan Gizi, Prodi D4 dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Dan beliau merupakan staf ahli gizi klinik di Santosa Hospital Bandung Sentral. Kemudian juga memiliki berbagai pengalaman organisasi, diantaranya Ketua Paduan Suara Poltekkes Kemenkes Bandung, kemudian juga anggota Badan Perwakilan Mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Bandung, dan anggota tim jurnalistik Sahabat Museum KA Bandung. Nah, kemudian pada webinar sore ini, Bu Rida akan memberikan informasi mengenai demonstrasi memasak dan diskusi seputar nutrisi untuk pasien hemodialisis. Sangat menarik sekali ya topiknya. Saya ingin menyapa Bu Rida dong. Selamat sore Bu Rida, apa kabar Bu? Selamat sore dong. Selamat sore, baik. Ya, salam semoga juga untuk semua. Ya, semoga kita semua sehat-sehat ya Bu. Amin. Baiklah. Baik, selamat sore sekali lagi kita ucapkan ya kepada Dr. Afiatin dan Bu Rida. Terima kasih untuk para pembicara yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa membagikan pengalaman dan ilmu untuk kita semua di sore hari ini. Nah, rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai materi webinar, ada hal yang harus diperhatikan untuk kelancaran webinar ya. Jadi, apabila rekan-rekan memiliki pertanyaan, maka pertanyaan boleh dituliskan melalui komen ya, komentar di bawah ini atau kolom chat. Dan kemudian mohon pada saat akan menyampaikan pertanyaan, disebutkan nama, kemudian kota, dan juga pertanyaan ditujukan kepada siapa. Apakah Dr. Afiatin atau Bu Rida? Oke. Saya harap jelas ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, karena saya rasa juga para peserta sudah tidak sabar untuk mendapatkan informasi atau ilmu yang baru ya, nah, kita akan memulai webinar pada sore hari ini. Nah, materi pertama akan disampaikan oleh Bu Rida. Bu Rida Makfira, Sarjana Terapan Gizi, yang akan membahas mengenai demonstrasi memasak dan diskusi seputar nutrisi untuk pasien hemodialisis. Kepada Bu Rida, apakah siap Bu Rida? Yap. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu suatu video ya Bu. Video yang akan menampilkan mengenai Nefrisoldi ya. Silahkan kepada panitia boleh tampilkan videonya. Sekarang saya akan membuat silky pudding Nefrisoldi, di mana bahan-bahannya yang pertama ada Nutrigel sebanyak 15 gram atau 1 saset, varian rasanya bebas. Lalu yang kedua, 1500 ml air matang. Yang ketiga, 125 gram gula pasir atau bisa juga 30 gram gula diabetes. Dan yang keempat, ada 4,5 saset susu Nefrisoldi atau sekitar 350 gram. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara masaknya. Pertama-tama, panaskan air matang yang telah disediakan tadi. Kemudian, ambil sekitar 100 ml dari air yang telah hangat ini untuk melarutkan susu Nefrisoldi. Orang apa tadi? Setelah memasukkan sekitar 4 sendok lalu aduk hingga merata. Kemudian masukkan Nutrigel dan gula pasir yang telah disediakan. Aduk hingga merata. Setelah mendidih, kecilkan api, lalu tunggu sebentar hingga tidak terlalu panas. Kemudian, masukkan susu Nefrisol yang sudah dilarutkan tadi. Aduk hingga merata. Tuangkan ke dalam cetakan. Kita
Ketika sudah dituangkan ke dalam cetakan, kemudian dinginkan. Kemudian, silky pudding nefrisol siap disajikan. Ya, mohon maaf. Setelah kita tadi menonton video demonstrasi memasak atau resep daripada Nefri Soldi, tentunya juga kita akan mendengarkan langsung penjelasan dari ahli gizinya, yaitu Bu Rida. Tanpa berpanjang lebar, kita persilakan saja Bu Rida untuk memberikan materi. Kepada Bu Rida, waktu 15 menit kami berikan. Silakan Bu Rida. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kepada Dr. Afiatin, SPPD KH Finasium yang saya hormati, lalu juga Dr. Martinova Sari Panggabean sebagai moderator yang saya hormati, panitia yang sangat hebat sudah mempersiapkan dan menyelenggarakan acara ini, lalu kepada peserta, serta adik Auri, Audi, dan Farah yang saya cintai. Tak kenal, maka tak aruf. Perkenalkan, nama saya Rida Magdira Prilly Duhriati. Saya merupakan salah satu staf ahli gizi klinik di Santosa Hospital Bandung Sentral. Nah, pada kesempatan kali ini, saya diberikan kesempatan untuk men-share ilmu atau informasi mengenai nutrisi bagi pasien hemodialisis. Saya share dulu ya. Iya. Nah, pertama-tama, seperti yang kita tahu bahwa hemodialisis itu adalah salah satu metode yang diberikan kepada pasien dengan penyakit ginjal. Nah, setelah itu, hemodialisis menjadi salah satu pilihan dari solusinya. Hemodialisis adalah proses yang berfungsi untuk menggantikan fungsi ekskresi dari ginjal. Nah, selain fungsi ekskresi dari ginjal, kita juga harus memperhatikan fungsi metabolik dan hormonal dari tubuh pasien tersebut. Nah, bagaimana sih cara untuk membangun fungsi metabolik dan hormonal itu? Yang pertama adalah dari farmasi atau dari obat. Selanjutnya dari gizi. Nah, maka dari itu gizi merupakan satu hal yang penting untuk kesembuhan dari pasien dengan penyakit ginjal. Nah, pada saat hemodialisis, satu sesi terjadi kehilangan darah, lalu pembuangan vitamin larut air, kehilangan 4-9 gram asam amino, dan juga kehilangan 2-3 gram peptida. Gizi dan kaitannya dengan penyakit ginjal. Mengapa sih gizi penting untuk dilibatkan? Karena gizi dapat berperan sebagai pengganti energi, protein, lemak, asam amino, vitamin dan mineral yang tadi terbuang pada saat hemodialisis ataupun kurang maksimal saat sebelum hemodialisis. Makanya dari makanan dan minuman harus sangat diperhatikan. Selain itu, untuk penilaian status gizi dilihat dari beberapa aspek, salah satunya penilaian nilai laboratorium. Nilai laboratorium yang kami bisa lihat yaitu salah albumin, kalium, fosfor, gula darah, HbA1c, dan kolesterol. Nah, selanjutnya penilaian aspek gizi apa lagi sih yang bisa kita lihat dari pasien, yaitu dilihat dari asupan. Nah, gimana cara mencari datanya? Yang pertama, biasanya ahli gizi menanyakan riwayat makan pasien secara langsung. Lalu juga bisa menanyakan kembali apa saja makanan yang dikonsumsi oleh pasien. Biasanya nama dari metodenya yaitu recall makan, bisa 24 jam sebelum diwawancara, ditanyakan dan coba pasien coba mengingat kembali apa saja sih yang sudah dimakan dan diminum. Lalu kami data dan juga kami hitung nilai gizinya
untuk menggambarkan asupan pasien. Selain itu, ada juga pasien mencatat semua asupan yang dikonsumsi dalam berbentuk diary atau mungkin berbentuk catatan. Ini bisa memudahkan juga untuk pasien agar tidak terlalu sulit untuk mengingat makanan apa saja yang dikonsumsi, lebih akurat, dan juga dari ahli gizinya sendiri dapat mendapatkan data yang lebih valid, seperti itu. Selanjutnya, penilaian aspek gizi dilihat dari antropometri. Antropometri biasanya yang kami gunakan adalah berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas. Berat badan di sini kami menggunakan berat badan kering. Berat badan kering adalah berat badan yang tidak adanya penumpukan cairan. Nah, berat badan kering ini biasanya kita menjadi indikator juga target bagi pasien penyakit ginjal. Apabila pasien dapat meningkatkan berat badan 5% dari berat badan kering, maka itu sudah baik. Namun apabila lebih dari 5%, maka bisa dicurigai sebagai penumpukan cairan. Selain itu ada juga tinggi badan. Tinggi badan dapat kita gunakan untuk menghitung indeks massa tubuh atau IMT. Mungkin tahu ya kalau misalnya ada teman kita yang agak gendut gitu, terus ada yang bilang, ih kamu obesitas, atau ada yang agak kurus, ih kamu kok underweight. Nah, bagaimana cara pengklasifikasiannya? Itu dilihat dari indeks massa tubuh, di mana membutuhkan data berat badan, nanti akan dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Tinggi badannya berbentuk meter ya, bukan sentimeter. Lalu lingkar lengan atas untuk apa sih, Kak? Lingkar lengan atas dapat dilihat dari cadangan protein pada otot. Atau kalau misalnya memang tidak dimungkinkan untuk menimbang berat badan, kita bisa menggunakan estimasi berat badan dari lingkar lengan atas. Selain itu, target pencapaian pasien dialisis dari segi gizi, yaitu mengkonsumsi makanan lebih dari 80% kebutuhan, lalu indeks massa tubuh 20-25 kg per meter kuadrat, dan berat badan hemodialisa naik 5% dari berat badan kering. Ya, ini bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Ada karbohidrat, protein, lemak, buah, dan sayur ya. Nah, biasanya untuk yang tidak dianjurkan atau dibatasi ini berupa kacang-kacangan, lalu juga lemak jahat, lalu juga untuk buah-buah yang tinggi kalium, sayuran pun sama. Nah, permasalahan pasien dialisis ini biasanya yang pertama kurang nafsu makan, karena seperti yang kita tahu memang banyak tantangan untuk pasien penyakit ginjal. Lalu ada mual dan muntah, dan juga bosan terhadap makanan yang dikonsumsi akibat banyaknya pantangan. Jadi mau makan ini, ah takut salah. Kalau nggak makan juga, tapi pengen gitu kan. Jadi dilema gitu ya dalam memilih makanan. Nah, sehingga ahli gizi dituntut untuk menciptakan inovasi. Bagaimana caranya makanan tetap terkonsumsi, namun daya terima pasien tetap tinggi? Jawabannya adalah modifikasi resep. Jadi dengan bahan dasar yang sama, tapi kita bisa buat bentuk yang berbeda. Gitu. Nah, tadi sudah melihat ya, ada video, cuplikan video dari kakak-kakak kita. Nah, itu merupakan salah satu modifikasi resep yang kita buat dari bahan dasar Neprisolde. Seperti yang kita tahu juga bahwa Neprisolde merupakan susu yang menjadi alternatif bagi pasien penyakit ginjal. Nah, daripada berbentuk hanya susu saja, lebih baik kita buat ke bentuk lain yang lebih menarik dan juga daya terimanya lebih tinggi, yaitu silky pudding Neprisolde. Tadi sudah pada tahu ya bagaimana cara membuat resep membuat silky pudding Neprisolde-nya. Nah, inilah resepnya. Bahannya yang pertama 15 gram Nutrigel Alvarian atau satu bungkus. Atau mungkin mau pakai agar yang lain, boleh. Lalu 1.500 ml air matang, 125 gram gula pasir, atau untuk yang nefropati diabetik bisa menggunakan 30 gram gula diabetes.
Lalu bahan utamanya yaitu 350 gram susu Nespresso. Step by stepnya sudah sesuai ya dengan video tadi. Rebus air, lalu masukkan nutrijel dan gula pasir. Atau mungkin agar-agar lain boleh. Setelah mendidih, kecilkan api, masukkan susu Nespresso, aduk hingga merata. Lalu tuangkan ke dalam cetakan. Nah, cetakan ini bisa dibuat semenarik mungkin. Misalnya bagi pasien anak bisa dibuat di yang ikan-ikanan atau apa bentuknya ya. Lalu setelah itu didinginkan. Cookie puding Nespresso siap disajikan. Nah, dari segi nilai gizi dari silky puding tadi, dalam satu resep mengandung energi 789,6 kilokalori, proteinnya 19,63 gram, lemaknya 9,06 gram, dan karbohidratnya 161,87 gram. Nah, dalam satu resep ini bisa digunakan dua alternatif, sebagai pengganti makan utama atau mungkin menjadi selingan atau snack. Di situ tertera nilai gizi silky pudding Nespresso jika digunakan untuk pengganti makan utama atau menjadi makan selingan. Nah, kelebihannya apa sih, Kak, dari produk silky pudding ini? Yang pertama, meningkatkan daya terima pasien. Karena biasanya kalau untuk di rumah sakit, pasien dengan pemberian dia cair, saat ditanya, "Bapak, apakah makannya sudah habis?" Jawabnya, "Belum makan," karena biasa orang Indonesia harus makan itu berbentuk padat atau berbentuk sesuatu yang terlihat dimakan. Padahal susu juga merupakan salah satu asupan yang bisa kita hitung nilai gizinya. Jadi kalau misalnya ada bentuk puding, silky puding, oh iya saya sudah makan. Ada kepuasan juga bagi pasien sudah merasa makan gitu ya. Lalu selanjutnya meningkatkan nilai gizi. Kalau dari susu Nespresso saja memang gizinya sesuai dengan formulasi susu tersebut. Tapi kalau dibuat untuk silky puding, maka meningkatkan kalorinya dari gula yang digunakan dengan batas tertentu dan juga meningkatkan serat yang terkandung karena menggunakan agar-agar. Lalu yang terakhir, alternatif pengganti makan atau snack dengan rasa, bentuk, dan warna yang lebih diminati. Yang tadi kita bisa bentuk sedemikian rupa supaya lebih menarik gitu. Nah, selanjutnya ini ada contoh menu sehari yang coba kami buat untuk alternatif pasien dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari. Misalnya nih, hari pertama makan paginya nasi goreng, telur dadar, lalapan timun. Lalu pukul 10-nya snacknya lemper. Makan siangnya nasi, ayam goreng, tempe goreng, soto, lalu melon. Jam 4-nya ada snack lagi. Aha, pakai puding Nespresso. Jadi bisa dipakai juga silky puding Nespresso. Makan malamnya nasi, empal goreng gurih tanpa santan ya. Dan juga pepes tahu, oseng buncis jagung pipil. Lalu makan pepaya supaya ada buah juga. Nah, di sini dalam pembuatan menu sehari kami bagi dalam 50 gram protein, ada yang 60 gram protein dan 70 gram protein. Nah, bagaimana cara pengelompokannya? Kita harus hitung dulu protein yang diperlukan bagi setiap pasien karena tidak bisa disamaratakan. Seperti itu. Ini nilai gizi yang sudah kami hitung dan sesuai dengan kebutuhannya. Dari segi cairan, karbohidrat, kalium, natrium. Tuh, lalu ini ada contoh lagi. Misalnya pagi-pagi nggak mau nasi goreng, Kak, karena terlalu berat gitu ya. Boleh bisa makan roti tawar, margarin, dalamnya ada telur omelet, lalapan timur, daun selada, jus pepaya. Aduh, enak banget ya. Dan segini jam rawan juga buat lapar-lapar gimana gitu. Nah, lalu untuk jam 10, misalnya snacknya pastel isi ayam. Bisa, lalu makan siangnya nasi, daging bumbu Bali, tempe bumbu sate, capcay sayuran, dan pir. Hati-hati untuk bumbu sate ini jangan pakai kacang-kacangan utuh, hanya kecap juga udah mantep banget sih kayaknya. Lalu untuk snack sore, bisa kue lapis beras ditambah madu,
atau mungkin aduh masih terngiang sama Silky Pudding Neprisolde, boleh pakai Silky Pudding Neprisolde yang tadi. Setelah itu ada makan malam. Makan malamnya nasi, ayam filet lada hitam, perkedel tahu, tumis buncis, sama pepaya lagi. Atau mungkin bisa diganti ke nyir atau mungkin apel hijau boleh. Energinya di sini tertera juga. Nah, menu ini tidak dapat disamaratakan karena mungkin pasien Anda juga yang memiliki riwayat penyakit lain seperti mah atau mungkin lagi diare atau seperti apa, kita harus lihat secara individu bagaimana keadaan pasien tersebut. Seperti itu. Iya. Ya, baik, cukup sekian paparan dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, nanti akan ada sesi tanya-jawab. Tapi ada, misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab, boleh ke IG saya juga bisa, @ridaprilym. Atau mungkin mau email, karena supaya panjang gitu ya, bisa di email juga. Gitu. Karena pertanyaan yang tak terjawab mengapa? Kalau perasaan yang tak terjawab itu sakit. Oke, salam sehat. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rida. Sangat menarik ya tadi pemaparan materinya. Kita juga jadi dapat inspirasi baru nih Bu. Kalau tadi kan dipaparkan mengenai menu baru ya untuk konsumsi Neprisolde ya Bu ya. Kalau yang pernah saya dengar ada beberapa pasien itu yang kurang nyaman ya untuk konsumsi Neprisolde dikarenakan beberapa mengeluhkan ada berbau seperti itu. Oh, nah, iya. Mungkin tadi alternatif tadi bisa membuat pasien lebih nyaman ya. Betul, karena tertutup juga dari agar-agarnya tadi. Betul sekali. Iya. Mungkin para peserta yang tertarik ingin langsung membuat puding malam ini juga nggak apa-apa ya. Oh, nggak apa-apa. Boleh langsung. Mantap. Iya. Terima kasih Bu Rida. Selanjutnya kita langsung saja mendengarkan materi dari Dr. Afiatin. Tetapi sebelumnya kita sapa dulu nih Dr. Afiatin sudah hadir di sini. Selamat sore Dr. Afiatin. Apa kabar dok? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita semua sehat ya dok ya. Dok, ini pesertanya udah pada nggak sabar nih dok dengerin materi dari dokter. Iya. Udah siap kan dok? Siap, oke. Okay. Ya sebelumnya terima kasih ya buat AMSA Indonesia ya, ini ya anak-anak saya yang sangat luar biasa ya punya inisiatif untuk membuat acara seperti ini. Jadi dalam masa pandemi ini justru saya lihat para mahasiswa ini menjadi lebih kreatif ya. Ada aja ya ininya idenya karena anak sekarang kan dengan fitur dari media sosial ini. Yang pertama-tama saya mau minta maaf sekali, tadi harusnya saya duluan kan, ternyata tadi siang tuh saya ada webinar juga, ternyata delay-delaynya sekitar 8 menit, tapi bahaya juga kan, jadi tadi saya persilakan untuk duluan, gak apa-apa ya, sama aja kok ditukar ya, baik. Oke, saya punya waktu berapa ya, Dokter Martinova? Iya, nggak apa-apa dok. Yang penting kita juga udah sabar nih dok untuk menunggu dokter memaparkan materi. Jadi dok, kami waktunya berapa waktu menit? 30 menit dok, 30 menit. Okay. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan ya dok. Iya, kalau saya disuruh ngomong bisa sampai malam nanti ya. Oke, udah kelihatan slide-nya? Sudah. Sudah, oke. Okay. Baiklah. Ya, buat saya rasa di sini tidak ada saya paling tua kayaknya ya. Jadi buat adik-adik saya, anak-anak saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan sharing sedikit tentang nutrisi pada pasien penyakit ginjal kronis. Ini judul yang diminta oleh panitia ya. Yang belum kenal saya Afiatin. Saya dokter spesialis penyakit dalam KGH, jadi kalau ahli ginjal, kalau orang umum bilangnya begitu ya, yang betul adalah spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi. Saya pegawai negeri di RSAS, tapi saya bekerja juga di Rumah Sakit Santosa dan Klinik Perisai Husada.
Jadi dan saya adalah juga tenaga pengajar di Fakultas Kedokteran Unpad. Ya, itu untuk perkenalannya. Ini nih saya senang sekali zaman sekarang tuh kalau cari gambar bagus-bagus ya gitu ya. Ini tubuh kita ya, dari sistemnya, dari sistem otot ya, kemudian tulang, syaraf, dan ini organ-organ. Dan kita punya organ yang luar biasa. Kalau kita browsing itu ginjal tuh sering disebutnya amazing kidneys ya. Kita punya ginjal tuh dua, semua orang yang normal ginjalnya dua, makanya dan adanya itu di tulang punggung ya, di vertebrae, di pinggang belakang, di bawah tulang rusuk terakhir. Makanya disebutnya kalau orang Malaysia bilang dia buah pinggang ya. Ginjal tuh kecil loh. 13 cm itu yang paling besar. Rata-rata kalau orang Indonesia 9 sampai 11 cm saja. Jadi kecil dia ya. Nah, sekarang fungsi ginjal apa? Ini yang gampang ya. Fungsi ginjal itu ada, ini fungsi utamanya. Satu, ya. Mohon maaf saya potong dok, ini sepertinya slide-nya tidak jalan ya dok ya, berpindah, boleh maksudnya? Diulang dok. Sekarang udah masih pindah? Masih di slide pertama, belum, belum. Pindah nggak sekarang? Dok. Udah ada gambar ginjal dua merah, belum? Belum. Loh, kenapa ya? Boleh diulang lagi mungkin dok? Sebentar, sebentar. Ini kurikulum vitae saya ada keluar? Belum keluar dok, belum kelihatan. Sebentar. Saya tidak tahu kenapa. Mungkin boleh di stop share dulu dok, di stop share kemudian ya, ya, di stop ya, lagi. Diulang lagi ya, ayah. Iya iya. Oke. Coba saya ambil yang ini. Ada sekarang? Belum muncul dok ya. Mungkin Pak Diti bisa bantu ya. Kenapa ya? Di layar saya udah ada nih. Di layar udah ya dok ya. Coba Pak Diti bisa bantu. Full screen. Gimana? Waktu share screen-nya, dipilih yang di paling kiri atas, yang screen, full screen. Share screen-nya. Yang kiri atas mana ya? Bentar. Nah, udah dok. Oh, udah. Ada sekarang? Udah. Ada dok, ada. Nah, jalan nih, maju. Maju. Coba. Oke, okay, dok, udah ya. Jalan ya. Okay. Nah, ini udah. Sekarang sudah. Udah slide yang gambar ginjal 2, udah betul? Sebentar. Masih pada tubuh manusia, dok? Saya nggak tahu kenapa nih. Sudah berpindah. Udah gambar ginjal 2 merah ya? Sudah. Oke. Udah. Di kanan kalau ya, oke. Berarti ada delay ya, di tempat beberapa tempat ada yang delay. Sekarang fungsi ginjal ada? Ya, sudah. Oke, silakan. Ya baik. Ya, kita lanjutkan ya. Fungsi ginjal kita itu yang utama ini ada 5. Yang pertama mengeluarkan sisa-sisa produk atau metabolisme dari badan kita. Yang kedua menyeimbangkan cairan tubuh. Memproduksi ya, turut memproduksi sel darah merah lewat produksi dari hormon eritropoietin. Mengatur tekanan darah. Dan menyaring darah 120-150 liter per hari. Dan juga mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang dan gigi. Ini fungsi utama ya. Tapi dia akan sangat berakibat, terasa akibatnya untuk fungsi yang pertama ini ya. Mengeluarkan sampah-sampah dari sampah metabolisme di bagian badan, dari bagian badan kita. Nah, sekarang ginjal itu bisa terganggu dengan dua cara ya. Satu, akut. Kalau akut itu dia mendadak dia ginjalnya terjadi gangguan fungsi sampai fungsinya sangat minim bisa. Nah, tapi kalau yang mendadaknya sebutnya gangguan ginjal akut, dia asalnya ginjalnya normal.
Kemudian ada lagi yang gangguannya terjadi pelan-pelan, makanya disebutnya penyakit ginjal kronis. Kalau penyakit ginjal kronis, ini adalah penurunan fungsi ginjal yang disebabkan oleh penyakit-penyakit kronis juga, gitu ya, penyakit-penyakit kronis. Orang penyakit gangguan ginjal akut kalau tidak ditangani akhirnya bisa juga menjadi penyakit ginjal kronis. Nah, jadi yang disebut dengan penyakit ginjal kronis adalah kelainan yang mengenai organ ginjal yang timbul akibat berbagai faktor, timbulnya perlahan dan sifatnya menaun. Sekarang penyebabnya apa? Ya, yang paling tinggi di dunia adalah diabetes, hipertensi. Ini yang nomor dua ini yang paling tinggi. Yang lain, di sini misalnya ada konsumsi obat yang tidak benar. Paling sering kalau di Indonesia ini disebut oleh Kementerian Kesehatan adalah obat pereda nyeri. Karena ini banyak sekali dipakai dan banyak obat ini dijual bebas. Biasanya orang memakai untuk katanya sakit rematik. Nanti orang sedikit pegal-pegal minum ini dia. Ini berbahaya sekali ya. Dan ini saya lihat ada yang bisa dijual bebas di warung-warung ya. Sangat mengerikan memang. Ada yang radang ginjal, orang bilangnya radang ginjal atau glomerular nephritis. Dan ada pemakaian obat-obat yang narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Selain itu ada beberapa juga yang bisa menyebabkan penyakit ginjal walaupun tidak terlalu banyak. Sekarang misalnya yang lagi naik daun, bukan lagi naik daun, mulai dikenal orang adalah yang disebut dengan lupus, ya, penyakit lupus. HIV atau AIDS bisa juga. Pasien hepatitis pun bisa sakit ginjal ya. Ini yang sering didapatkan di Indonesia, tapi di dunia ini tetap ya. Nah, kalau kita lihat dari dunia, sekarang ada nih, orang nggak usah ada sakit yang lain, umurnya tua aja, dia bisa kena penyakit ginjal kronis. Merokok, riwayat keluarga, dan gemuk. Sekarang orang gemuk saja, nggak usah ada hipertensi, nggak usah DM, dia gemuk saja bisa mengakibatkan penyakit ginjal kronis ya. Nah, satu lagi kalau orang punya sakit jantung, misalnya ginjalnya bagus awalnya, dia nggak diabetes, dia nggak hipertensi, dia punya sakit jantung, penyebabnya entah apa macam-macam ya. Nah, dengan sakit jantung pun bisa dia menjadi sakit ginjal ya. Jadi sekarang kalau saya lihat sekarang ginjal itu bisa disebabkan oleh macam-macam. Sekarang itu kan nggak usah gitulah, orang siapa pakai kosmetik yang ternyata ada bahan yang diserap secara sistemik, itu ada juga yang bisa kena ke sakit ginjal ya. Nah, sekarang kita lihat 10% populasi di dunia ini mengalami penyakit ginjal kronis. Terbayangkan banyaknya sekali. Kalau orang Indonesia 260 juta, 10%-nya itu 26 juta. Ya. Gitu. Dan ingat, dia bisa kena siapa aja, tidak ngelihat ras, tidak melihat jenis kelamin, tidak melihat umur. Pasien gagal ginjal bisa dari umur 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun sampai umur yang 95 tahun, jadi dia bisa. Sekarang setengah dari orang yang berusia 75 tahun itu sudah punya penyakit ginjal kronis. 1 dari 5 pria atau 1 dari 4 wanita yang umurnya 60 ke atas dia bisa kena juga penyakit ginjal kronis ya. Sekarang kita lihat nih. Beban negara atau dunia karena penyakit ginjal kronis. Satu. Aduh, ada yang teriak-teriak. Satu, penyakit ginjal itu merupakan penyebab kematian urutan ke-18 di dunia. Ya. 2 dari 1000 penduduk Indonesia itu menderita gagal ginjal. Jadi ini bukan penyakit ginjal kronis, dia sudah gagal ginjal. Nanti kita lihat ya. Tahun 2012, orang hemodialisis atau cuci darah menghabiskan uang 227 miliar. Kemudian ada JKN kan, sekarang orang bisa dialisis, semua bisa cuci darah. Tahun 2016 itu 2,4 triliun. Udah menjadi nomor 2 yang menghabiskan biaya JKN. 2018 sudah sekitar 4 triliun ya, yang dihabiskan untuk cuci darah. Itu adalah salah satu terapi penyakit ginjal kronis. Sekarang kalau ada yang nanya, dok, gejala penyakit ginjal itu seperti apa? Ini sering kita dengar ya. Yang paling sering apa? Bengkak katanya ya. Yang paling sering itu bengkak. Nih, bengkak. Ini sering sekali. Dok, kalau sakit ginjal itu bengkak ya. Gitu kan. Nanti ada lagi sesak. Ini yang paling sering ya. Sesak. Terus satu lagi, air kencingnya berkurang. Nah, itu biasanya orang mikirnya ke ginjal. Tapi begitu orang mual-mual, dia kan nggak pikir ke ginjal, dia kan pikir sakit mah, gitu kan? Orang nggak langsung makan, oh capek aja kali, kecapean, lemah juga sama, kamu sih belajar terus, apalah, ya.
Tapi sebenarnya ini bisa loh. Orang sakit ginjal tuh keluhannya bisa sakit kepala. Yang paling ringan dia nggak bisa konsentrasi. Ya, mungkin gejala anemianya yang duluan. Tapi ini pun orang akan bergejala kalau fungsi ginjalnya sudah turun sekitar 50%. Udah sangat terlambat kan ya, kalau sudah ada gejala. Sebelum itu dia tidak bergejala, normal-normal aja. Nah, kalau seperti itu taunya bagaimana dong? Kita harus tahu posisi fungsi ginjal kita. Saya sering kalau ngajar, saya suka nanya sama mahasiswa kan, umurnya berapa? 20, oke. Ginjalnya bagus nggak? Nggak tahu dok. Ya, nggak tahu dok, katanya gitu. Loh, kita harus tahu loh, fungsi ginjal kita ini seperti apa sekarang? Normal. Yakin normal? Normal dok, saya nggak ada bengkak, kencing saya lancar. Siapa bilang orang kencingnya lancar, ginjalnya baik. Karena penyakit ginjal itu macam-macam. Ya, jangan salah, pada tahun 2018, itu 0,34% pasien baru orang cuci darah umurnya kurang dari 25. Ya, umurnya kurang dari 25 tahun. Jadi nggak usah tua buat orang harus gagal ginjal. Ya, karena sekarang saya di tempat satu rumah sakit saya aja, saya punya pasien dialisis yang umurnya kurang dari 12 tahun. 4 orang. Ya, jadi tidak ini umur berapapun bisa. Nah, penyakit ginjal kronis itu ada 5 stadium. Saya rasa ini udah sering dengar ya. Saya di sini kan ada mahasiswa-mahasiswa juga. 1 2 3 4 5. Ini gambar bagus sekali. Emang bentuknya kayak gini loh. Nanti kalau udah rusak, ginjal kita itu keriput, mengecil ya. Shrinking. Seperti ini. Beda kan sama ginjal yang ini yang masih stage 1, dia masih cantik warnanya merah, bentuknya seperti kacang merah ya. Kacang merah itu kan disebut, ada juga yang bilangnya kidney bean ya. Nah, yang Anda lihat stage 1 ini kita menilainya dari GFR. GFR itu adalah glomerular filtration rate atau kemampuan ginjal menyaring darah gitu. Laju filtrasi glomerulus kalau bahasa Indonesianya ya. Yang normal itu 125 mililiter per menit. Kalau dia masih di 90 ke atas, tapi udah ada kelainan di air kencingnya, dia udah stadium 1 ya. Ini 60-89, 30-59, 15-29, ini kurang dari 15. Jadi kalau udah di stadium 5, itu fungsi ginjalnya itu, taruhlah dia fungsinya 10. Itu berarti kalau dari 125, fungsi ginjalnya hanya tinggal 8%. Ya. Hanya bayangkan 100% jadi 8% pada tugasnya itu kalau bahasa umum saya sering kepada pasien itu ginjal itu kayak dinas kebersihan Pak, dia buangin sampah. Bapak bayangkan kalau yang ngangkutin sampah Bapak nggak datang 2 minggu aja, kebayang nggak rumah kita seperti apa ya? Itu fungsi ginjal ya, seperti itu salah satunya yang sering dikeluhkan. Nah, terapinya apa? Karena dia ada stadiumnya 1-5. Kalau stadium 1-4 itu terapinya dari berbagai arah kita terapi ya. Satu kan tadi penyakit ginjal kronis itu akibat kan. Kita harus kontrol penyakit dasarnya. Kalau diabetes, hipertensi ya itunya diobatin lah yang bagus ya. Nah, selain itu kita harus hidup sehat. Bahasa ini kan klise ya. Tidur cukup, namanya cukup, olahraga teratur itu klise sekali kalau kita memberikan nasihat pada pasien, tapi itu yang paling sulit dikerjakan. Ya. Sekarang orang hipertensi diabetes paling baik olahraga itu 30 menit 5 kali seminggu. Kayaknya cetek ya dok, 30 menit aja. Saya suka bilang pasiennya, Bapak nih habis sholat subuh, Pak, olahraga dulu 30 menit, terus baru mandi ke kerja. Ngomongnya gampang ya, sekarang silakan Anda coba ya. Habis sholat subuh, ini leyeh-leyeh lagi kan. Terus kalau dapat obat, minum sesuai anjuran dokter. Tapi begitu dia sampai tahap 5, dan sudah bergejala, gejalanya akan sangat terlihat, maka Anda harus pilih mau transplantasi atau cuci darah. Dialisis namanya ya. Atau dialisis. Nah, ini adalah yang nomor 3-4 ini adalah pilihan untuk pasien yang sudah stadium 5. Transplantasi ginjal itu seperti apa sih? Namanya juga transplantasi ginjal. Cangkok ginjal. Jadi ini ginjalnya nih, ada orang nih ginjal udah jelek kan. Lihat ya ginjalnya udah kayak gini, keriput-keriput jelek gitu. Dia udah gak bisa, fungsinya udah minim sekali. Ini orang sehat. Kalau orang sehat, fungsi ginjal ini kan 100% ya. Ini 50%, ini 50%. Kita bisa hidup normal dengan ginjal
fungsi ginjal dari 50% asalnya. Makanya orang bisa donor ginjal. Ini diambil di ginjalnya ya, dipotong, 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 pindahkan. Dia tidak dipasang di tempat ginjal asal, tapi dipasangnya di panggul, rongga panggul. Jadi kalau orang transplant, Anda pegang panggulnya di bawah, itu akan Anda akan meraba ginjal. Jadi dia di badannya nanti ada 3 ginjal ya. Ada pasien saya yang transplantnya sudah 3 kali, yang 2 kali gagal. Jadi dia menulis buku, ada 5 ginjal di tubuhku ya. Hari ini sampai hari ini dia sehat. Nah, kalau tidak bisa transplantasi, ya Anda ada pilihan. Alhamdulillah, masih alhamdulillah, manusia menemukan teknologi yang disebut dengan dialisis. Kalau orang umum bilangnya cuci darah ya. Ada dua, satu hemodialisis, satu lagi peritoneal dialisis. Kalau ini prinsipnya, ginjalnya itu membrannya di mimicking, ditiru oleh ginjal buatan namanya dialiser. Kalau yang CAPD atau peritoneal dialisis, itu dia menyaring, kan prinsipnya itu ginjal itu pada umumnya filtrasi, yaitu itu menyaring gitu ya. Ternyata selaput perut kita itu rada mirip-mirip lah. Dia saringan juga. Jadi dipakai untuk menyaring racunnya itu adalah selaput perut kita, makanya disebutnya peritoneal, ya selaput peritoneal. Nah ini kalau orang hemodialisis seperti ini. Orangnya santai aja kan, dia tidur aja gini, nanti di tangannya akan ditusuk 2 tempat, di mana satu untuk mengalirkan darah keluar, kemudian melalui proses dialisis, kemudian balik lagi. Seperti ini nanti ya, keluar, masuk ke proses ke dialisernya, di sini terjadi pembuangan racun, pengambilan cairan berlebih ya, yang diatur oleh mesin HD. Setelah dia lebih baik, lebih bersih, dia kembali ke pasien. Berlangsung sekitar 2-3 kali seminggu, rata-rata 4-5 jam per kalinya ya. Biayanya 1 juta sekitar, satu kali cuci darah 1 juta. Satu lagi CAPD, kalau CAPD seperti ini, pasiennya akan dipasang kateter di operasi, pasang kateternya, seperti ini nanti kelihatannya, ada yang keluar sekitar ukurannya 15-20 cm dan ini akan dibawa-bawa seumur hidupnya kalau dia mau dialisis dengan CAPD ya. Nanti masukkan cairan ke perut, didiamkan ya, didiamkan 6-8 jam. Nanti kalau sudah waktu yang dikeluarkan, dipasang lagi, ada setnya ini. Pasang, nanti yang di dalam perut udah membawa racun-racun segala macam, dibuang. Terus masukkan lagi yang baru. Selama hidupnya di perut pasien itu ada cairan, sekitar 2 liter. Sehari digantinya 4 kali. Ya. Ini nih proses ganti cairannya seperti ini. Santai aja dia duduk. Kalau ini pasiennya nggak usah ke rumah sakit, dia lakukan sendiri di rumah. Jadi ke rumah sakitnya cuma sebulan sekali. Kalau yang tadi HD, orang harus datang ke pusat dialisis 2-3 kali seminggu. Ya. Oke. Sekarang ini stadiumnya tadi ya. Ini stadiumnya, stadium 5 juga ada yang belum perlu dengan dialisis, kita masih makan obat-obatan, tapi biasanya orang akan bertahan di sini hanya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun lah. Akhirnya dia akan jatuh ke dialisis ya. Nah, kalau udah masih stadium 1, 2, 3, 4 itu penyakit dasar dikendalikan ya, kendalikan. Kemudian nanti baru kalau udah tahap 3 tuh kan fungsinya udah sekitar 30%-an begini, itu pasti komplikasinya juga banyak. Jadi ada lagi terapi-terapi lainnya. Nah, salah satu pilar dari terapi ini adalah pengaturan makanan. Karena apa? Karena ginjal itu membuang produk-produk dari tubuh kita. Ya, produk-produk tubuh kita itu nanti keluar dalam bentuk toksin. Yang gampang diperiksa itu ureum kreatinin. Toksin itu udah dikenal sekitar 400 macam, ya. Nah, itu toksin itu akan keluar sejalan dengan apa yang masuk ke badan pasien tersebut, kemudian aktivitas pasien itu sendiri, ya. Jadi pengaturan makanan ini penting gitu. Karena yang buang sampahnya sudah enggak bagus. Jadi yang masuk jangan nyampah terlalu banyak, gitulah gampangnya ya. Oke. Nah, ternyata kita sekarang ngatur makan. Satu lagi ada isunya. Ternyata orang penyakit ginjal kronis itu banyak yang disebutnya protein energy wasting atau protein energy malnutrition. Kalau zaman dulu istilahnya malnutrisi atau kurang gizi, ya. Dan ternyata kita lihat persentasenya. Malnutrisi itu sudah mulai itu dari stadium 1. Tapi yang paling banyak
apa namanya kejadian malnutrisinya itu di stadium 5 ya di sini ya. Oke. Nah, sekarang kalau orang pasien PGK malnutrisi bagaimana? Ternyata kalau malnutrisi pasien PGK, satu yang jelas daya tahan tubuhnya akan turun sehingga dia akan mudah terkena infeksi. Kedua, ternyata orang kalau malnutrisi inflamasinya tinggi. Kalau inflamasinya tinggi, maka biasanya akan diganggu adalah pembuluh darah sehingga orangnya akan lebih mudah cenderung terkena penyakit kardiovaskuler. Jadi orang kurang gizi aja bisa sakit jantung, ya. Bukan cuma doman dulu kan bilang orang sakit jantung orang-orang kaya aja yang makannya berlemak, makannya di fast food gitu. Enggak, sekarang orang kurang gizi juga bisa sakit jantung. Selain tentunya pasiennya jadi lemes, orang malnutrisi bisa depresi. Habis ini dia enggak mau makan, jadi seperti lingkaran setan gitu. Nah, sekarang ya nutrisi ini berarti harus diobatin dong sama kita ya. Nah, itu ada namanya manajemen nutrisi. Nah, manajemen nutrisi ini, siapa dok yang mesti kerjakan? Ya, dokter Atin lah. Enggak bisa. Saya itu internis nefrologis. Ilmu nutrisi saya ada. Tapi kalau saya ditanya seperti Neng siapa tadi yang cantik yang bikin silky pudding ya, enggak bisa, saya enggak tahu tuh silky pudding itu berapa kalori, enggak ada. Saya enggak sekolah itu ya. Saya profesional di bidang saya gitu ya. Nah, jadi harus ada guru, ada timnya. Ternyata timnya isinya dokter penanggung jawab seperti saya atau dokter spesialis penyakit dalam yang punya kemampuan. Perawat. Harus ada perawat. Ada dietitian. Ya. Namanya benar ya, saya takut salah ya. Setahu saya dietitian itu yang ngelola di rumah sakit. Dan satu lagi farmasi. Karena ternyata salah satu terapi nutrisi itu ada formula-formula ataupun obat-obatan. Nah, jadi farmasi harus ikutan di tim kita. Gitu. Nah, sekarang lihat. Stadium 1 sampai 5 kan tadi kan? Kalau udah penyakit ginjal itu kebanyakan kan dia diakibatkan oleh hal lain. Tentu pilarnya adalah diet sesuai dengan penyakit dasarnya. Kalau DM ya DM, hipertensi ya hipertensi, asam urat seperti itu ya. Nanti udah mulai nih tahap 3, tahap 4. Dia akan mulai yang sangat berperan pada orang sakit ginjal itu adalah pengaturan protein, jumlah protein. Karena protein ini kalau sudah dicerna di metabolisme, maka keluarnya akan menjadi toksin-toksin yang membahayakan. Gitu, ya. Jadi mulai itu, tahap 3 udah mulai dikurangi. Normalnya itu 1 gram. Tahap 4 mulai dikurangi lagi, bahkan sampai ada yang disebut very low protein diet. Diet yang sangat rendah sekali, tapi biar dia tidak kurang gizi, diberikan suplemen asam kentok namanya ya. Kalau tahap 5 nggak cuci darah, sama itu dengan tahap 4, tapi harus lebih ketat lagi. Tapi begitu tahap 5, dia sudah stadium 5, fungsinya udah minim di bawah 8% rata-rata, maka dia harus menjalani tadi, kalau nggak transplant dia dialisis. Nah, kalau pasien dengan dialisis, protein yang tadinya rendah nih, di sini kan dia rendah nih, rendah-rendah. Begitu dia dialisis, proteinnya kebalik, dia harus tinggi. Karena apa? Tadi sudah disampaikan bahwa pada saat proses dialisis itu ada zat-zat gizi yang terbuang. Ya. Baik itu glukos ataupun protein dalam bentuk asam amino karena dia terbuang, terfiltrasi, tersaring. Kalau badan kita, ginjal kita bagus, begitu asam amino itu tersaring di ginjal, di tubulus itu diambil lagi. Kalau ini kan di mesin dialisis ya, dialiser itu nggak punya otak seperti ginjal kita. Kita kan diberi berkah sama Allah, dikasih ginjal yang luar biasa pinternya kan. Kemudian itu diambil lagi. Kalau ini nggak begitu lewat sudah terbuang ya, gitu ya. Itu yang beda khususnya. Nah, sekarang target tata laksana nutrisi pasien dialisis. Ini kita ambil yang HD aja ya. Ini ada nih, ada panduannya. Nutrisi pada pasien PGK dari Pernefri. Ini targetnya nih. Kita pengennya pasien-pasien kita itu ada di sini nih. BMI, kalau pasien dialisis, BMI-nya nggak boleh normal. Harus agak tinggi. Kalau ini di orang normal, udah masuknya overweight. Kan normalnya 18,5 ya. Ini udah masuk overweight. Jadi orang sakit ginjal yang dalam terapi dialisis itu orangnya harus agak cabi-cabi.
nggak boleh kurus-kurus kayak apa tuh apa namanya Blackpink, nggak boleh itu terlalu kurus. Kalau orang terlalu orang dialis terlalu kurus tuh survivalnya jelek, cepat mati gitu gampangnya, ya. Jadi dia harus agak-agak gemuk, ya gitu. Terus tadi kalau orang dialis itu nggak bisa kencing, rata-rata tidak bisa kencing, rata-rata. Sebagian ada yang masih bisa kencing, sehingga orang kalau HD 2 kali seminggu Senin ke Kamis dia nggak kencing, minumnya tetap sama, darah airnya akan tertampung di badannya, bengkak pasiennya. Ya, nah itu dari Senin ke Kamis tuh berat badan naiknya nggak boleh lebih dari 5%. Ini lab targetnya segini nih yang bagus ya. Yang jelas pasiennya nih klinis fisik pasiennya tuh harus jadi nyaman gitu. Target saya tuh suka kalau angka-angka gini ya udahlah angka-angka oke lah. Tapi saya lihat pasiennya. Misalnya pasiennya fosfornya itu 6,5 udah lebih kan. Tapi pasiennya nggak ada keluhan, nyaman sekali, nggak ada masalah, udah cuci darah 15 tahun. Ya udah nggak apa-apa Bapak fosfornya 6,5 aja. Buat Bapak yang bagus 6,5. Orang kan nggak sama ya. Ini adalah angka-angka yang berdasarkan data-data epidemiologi. Nah, terus ini tadi ada target juga. Coba bayangkan ya. Asupan makanannya itu minimal 80% dari rekomendasi. Ya. Tadi untuk rekomendasinya berapa nanti kita lihat. Ini tadi targetnya. Nah, sekarang kita lihat kebutuhannya, rekomendasi asupan gizinya ya. Energi segini, 30-35 ini hampir sama semua ya energi ya. Orang yang belum dialisis, yang HD, yang CAPD maupun yang transplant sama. Tapi lihat ininya, proteinnya beda sekali. Kalau dia ada penyakit ginjal kronis stadium 3, 4, 5 yang belum didialisis, maka proteinnya itu rendah. Bahkan tadi ada yang sampai 0,3 ya dengan penambahan asam keto. Tapi begitu dialisis dia lihat nambah 1,2. Orang normal itu 1. Jadi dia harus lebih banyak dari orang normal proteinnya. Kalau yang CAPD lebih banyak lagi. Ya, sampai bisa sampai 1,3. Ya. Kalau untuk transplant ada yang khusus, ya ada yang khusus. Awal-awal dia banyak, selanjutnya dia seperti lebih tinggi lah sedikit dari orang-orang yang predialisis yang tidak transplant ya. Dan ini yang penting, 50% harus dari bahan makanan yang kandungan biologisnya tinggi. Kalau protein itu yang high biological value itu adalah protein hewan ya. Jadi daging, ayam, ikan, telur gitu ya. Asupan lemak seperti ini tadi. Karbohidratnya sisa perhitungannya. Komposisi yang penting kalorinya segini ya. Ini ahli gizi nih, dietitian yang jago nih ya ngitung-ngitung seperti ini. Nah, sekarang contoh protein. Inilah contoh pasien dialisis ya. Kalau dia 1,2 60 targetnya tadi 60 kg berat badannya, maka butuhnya 72 gram. Nah, ini kalau sehari ini kalau kita makan sebegini nih sehari itu ternyata totalnya 80 gram. Ya, makan segini aja cuma dapat 80 gram protein. Ya, kalau suruh makan kayaknya aduh enak banget ya, banyak banget gitu. Padahal dia memang butuhnya banyak ya, gitu. Kalau air bagaimana? Kalau air orang yang belum dialisis tapi kencingnya normal jangan dibatas-batas dulu, minum aja biasa, Pak. Tapi kalau orang dialisis cara ngitungnya, hitung berapa produksi urinnya. Misalnya dia hitung produksi urinnya 700. Berarti dia boleh minum 700 plus 500. 500 ini namanya buat insensible water loss, buat keringat, buat bernafas ya. Itu kita mengeluarkan air juga dari situ ya. Jadi tambahin. Tapi harus tahu produksi urin. Kalau dia enggak kencing sama sekali bagaimana? Ya sudah, berarti dia minumnya 500 cc per hari kalau enggak pengen bengkak. Sekarang pasien mana yang bisa minum 500 cc sehari? Ya kasihan ya. Ya udah, boleh Pak minumlah. Bapak boleh minum. Pokoknya targetnya begini tadi, naiknya tidak boleh lebih dari 5%. Jadi kalau orangnya beratnya 60, kenaikan berat badan Senin sampai Kamis di mana kenaikan itu pada umumnya berasal dari air, maka dia cuman boleh naiknya 5% dari 60. Cuman boleh 3 kilo. Ya. Jadi hitung 3 kilo untuk 3 hari. Jadi dia masih boleh minum sekitar 1.000 sampai 1.500 ya, begitu. Oke, tadi. Nah, sekarang ini. Tadi kan ada gaya hidupnya dong diubah. Misalnya orang hipertensi atau DM, gaya hidupnya dirubah lah. Ya.
makannya diatur. Kalau orang DM nggak makan karbohidrat banyak kan. Jadi udah, lupakan itu pasta, lupakan itu kue-kue, roti gitu. Karena itu karbohidrat, ya. Gitu. Kurangi asupan lemak jenuh. Makanan-makanan yang lemak jenuhnya tinggi. Ya, hati-hati ya. Soto, gitu. Kuah soto, mie kocok, gitu. Itu di sini ya. Kalau gemuk, turunkan berat badannya. Olahraga, stop rokok, nggak minum alkohol. Dan kurangi asupan garam. Karena ternyata asupan garam itu akan menyebabkan cairan ditahan di tubuh kita sehingga dia bisa hipertensi. Kalau untuk orang hipertensi, dengan merubah gaya hidup, kita bisa nurunkan tensi. Ya? Bisa nurunkan tensi. Ya, luar biasa kan? Karena nurunkan tensi 2 digit aja untuk dengan memakai obat itu memerlukan biaya sangat besar. Nah, ini orang hipertensi makannya harus gini kayaknya. Aduh, kalau lihat begini ya pasien, dokter ini mau nyiksa saya ya dok ya gitu ya. Apalagi kalau pergi ahli gizi. Biasanya ahli gizi itu, dietitian itu lebih galak dari dokter. Ya. Karena beliau tahu ini tuh berapa gitu ya. Nah ini orang DM, orang diabetes lihat. Pagi begini katanya, siang begini. Ya ini saya dapat dari dietitian. Nah kalau pasiennya nanya, pagi-pagi saya makan roti berapa, saya bisa jawab ya. Makanya harus tim. Ini yang tadi ya udah disampaikan. Ini saya sampaikan contoh-contoh. Saya suka sekali loh baca ini. Oh ternyata telur itu yang katanya proteinnya tinggi banget, isinya proteinnya cuma 6 gram juga. Jadi saya kalau makan telur aja saya mesti makan berapa? Oh makan 10. Gimana dong makan 10 ya? Nah ini ada asam peto namanya. Oke, ini contoh-contoh aja ya buat dibaca. Nih, saya senang sekali nih, karena saya suka nasihatin pasien, jadi saya apalin nih. Ayam potong 8, nah gitu kan saya bilangnya, Bapak kalau beli ayam broiler beratnya sekitar 900 gram, itu kalau potong 8, itu proteinnya 8 gram. Nah, gitu. Ya. Nah, sekarang ini saya tanya nih sama adik-adik sama anak-anakku sekalian. Anda lihat, ini adalah apa tuh? Teh. Ini teh yang di botol. Lihat dong, natriumnya tinggi. 710. Luar biasa ya. Ini nih, Kikoman. Satu sendok kan? Itu 920 sodiumnya. Padahal kita cuma boleh segini, 2400. Kalau Anda makan cup noodle, kalau di kita mah pop mie-nya, itu sodiumnya 1180. Sekarang hitung ya, kalian udah makan natrium berapa nih hari ini? Pop mie 1, seblak 1, teh botol, keripik, nggak ikutin ya. Jadi ini makanan-makanan yang sodiumnya tinggi. Walaupun dia tidak asin, buah kaleng ada ya. Dia nggak asin loh, tapi sodiumnya tinggi. Lihat ya. Yang tadi nih, sumber air apa aja? Kadang-kadang pasien tuh bilang, sumpah dok saya minumnya 3 gelas. Taunya apa? Kuahnya 2 mangkok. Ada es, ini es itu suka nggak dihitung ya. Nah ini katanya begini nih, kalau orang-orang dialisis seperti ini makannya yang bagus katanya kalau 1800. Nah sekarang tadi udah disampaikan juga. Ada satu elektrolit namanya fosfor. Fosfor itu kalau orang dialisis, kalau fosfornya tinggi, ujung-ujungnya tulangnya bakal keropos, jantungnya, pembuluh darahnya bakal kalsifikasi, bakal mengeras. Itu ujungnya. Jadi kita harus kurangi. Apa sih ya makanan fosfor yang tinggi? Apa sih ya ini? Kita lihat. Cola, canned fish, susu. Tapi daging juga tinggi. Terus gimana dok? Kata dokter tadi mesti makan protein tinggi kan? Harus protein hewani. Tapi saya nggak boleh makan daging tinggi. Ada caranya. Silahkan makan daging tinggi. Fosfornya nanti kita ikat di usus. Nah, ada namanya nanti bahan-bahan obat-obat pengikat fosfat. Nah, seperti itu ya. Oke, kalium tadi. Orang dialisis tuh nggak boleh terlalu tinggi kaliumnya karena nggak bisa dibuang semua. Kalium bahayanya langsung ke jantung. Kalau orang kaliumnya tinggi, nggak lewat mana-mana, langsung jantungnya berhenti. Ya, kalau terlalu tinggi. Saya punya pengalaman juga dengan beberapa pasien seperti itu. Nah ini saya belajar dari ahli gizi di Jakarta dietitian namanya Bu Triani.
Wah, itu menurut saya dietitian paling jago untuk dia, untuk ginjal di Indonesia ya. Beliau kasih cara bagaimana mengurangi kalium dari bahan makanan katanya. Direndam, buang, cuci air mengalir, masak lagi airnya 5 kali bahan makanan. Kalau buah kan jadi nggak enak, boleh dikasih rasa gitu. Kalau Prof. Ruli suka bilang gini, Prof. Ruli itu guru saya ya, guru kita semua ahli ginjal ya. Gampangin, kalau orang pengen makan makanan yang kaliumnya tinggi, gampang. Misalnya pengen makan jengkol, pengen makan apa gitu. Oh iya, betul. Jengkolnya direndam, buang airnya, terus digodok. Digodok 3 kali, nah terakhir jangan dibuang airnya, katanya. Gimana, Prof? Jengkolnya yang dibuang, katanya. Jadi nggak dimakan, atau Prof ya. Habis daripada begitu, kata Prof ya. Jadi ini buah-buahan. Nah ini saya mau kasih highlight nih, terutama buat teman-teman adik-adik dietitian. Jangan terlalu galak tentang kalium pada pasien. Akhirnya pasiennya apa? Pasiennya takut makan sayur, Neng. Pasien saya banyak yang nggak bisa BAB karena nggak makan sayur, karena apa? Kan nggak boleh, dokter. Sama siapa bilang bapak nggak boleh makan sayur? Katanya sayur tuh kaliumnya tinggi. Kita lihat ya. Bayam 50 gram kaliumnya per saji, kaliumnya 200. Melon 500 ya. Ini miligram ya. Ini. Nah, saya bilang emang bapak makan bayamnya seikat gitu. Makan bayamnya 2 mangkok kan enggak ya. Jadi boleh, asal pasiennya tidak jadi hiperkalemi. Ada pasien yang dia memang enggak cenderung hiperkalemi. Kaliumnya normal aja. Kalau yang seperti itu, bebasin aja. Mau makan pisang, mau makan apa, biarin aja. Jadi Anda kalau kasih nasihat, Anda harus tahu dulu pasien itu seperti apa. Ini buat bahan aja ya, bahan makanan. Air tadi. Nah ini, saya ini dapat dari Ibu Triani juga. Bagaimana sih, Dok? Saya tuh rasanya minumnya sedikit. Sedikit loh, Dok. Tapi kok naiknya 4 liter ya, 4 kilo ya? Terus saya tanya, emang ibu minumnya sehari berapa? Ah, dok, paling 500 cc. Tahu dari mana ibu 500 cc emang diukur minumnya? Ya enggak loh, dok, saya kira-kira. Itu teh kalau dikira-kira, enggak sadar. Minum sedikit, ntar nyicip aja, nyicip apa gitu. Caranya satu, kalau dia misalnya boleh minum 700 cc. Pasien itu kasih botol, isi 700 cc. Dia kalau mau ngambil air, ambil dari botol itu. Enggak boleh ambil dari botol yang lain. Jadi dia tahu. Waduh, benar saya udah minum 600 cc dong. Nah, kalau haus terus gimana? Ini favorit saya. Kasih air batu es, es batu. Kalau orang minum air dingin, haus kan, minum air dingin, glek. 300 cc, glek. Nikmatnya cuma 5 detik kan. Kasih es batu. Es batu yang kecil itu mungkin sekitar 30 cc masukin ke mulutnya, diemut. Kan enak tuh, ser dingin, dingin gitu. Ya, jadi ada trik-trik. Apa sih? Tip and trick. Gitu ya. Ini algoritmanya ya, algoritma. Sekarang kalau misalnya orang makannya yang jelek gitu. Makannya jelek gimana ya, Dok? Kita harus evaluasi ya. Yang terutama buat saya, ini kuncinya, ini counseling diet. Kalau saya ngomong cuma ngomong aja gitu. Jadi harus dilihat counseling ini yang utama ya. Ini contoh nih, saya punya pasien. Umur 42 tahun, on HD, ada nyeri ulu hati kalau makan sehingga makannya kurang. Ya, berat badan cuma 40. Berat badan kering terus turun. Kalau orang berat badannya turun itu berarti jelek. Ya. Orang dia normal aja berat badannya enggak bagus, orang HD itu harus agak cabi-cabi. Ini tambah turun, ya. Udah lemes, sudah izin, ini bukan ini, izin sakit, nggak kerja, ada 2 kali seminggu. Nah, habis itu, ini nanti kalau di orang dialisis ini ada scoring untuk menentukan pasien ini malnutrisi atau enggak. Ya. Ada caranya, perawatnya biasanya. Ternyata pasien ini masuk kategori malnutrisi dan perlu intervensi. Ini ya, ini nggak bisa tidak, dietitian ahli gizi harus ikut. Karena mau dokter apalagi, mau perawat, mau dokter, nggak punya kapabilitas untuk menilai itu. Dan yang penting dia nggak punya waktu. Kalau saya satu hari saya ngurus pasien cuci darah bisa 80-180 pasien lah pagi sore. Ya.
Mana ada waktu saya nerangkan makanan kan? Perawat lebih sama aja, dia lagi HD itu dia megang 3 pasien. Nanti lagi ngobrol di sini, yang itu pasiennya muntah-muntah, yang itu tensinya turun, dia nggak punya waktu baik. Jadi ini betul-betul dietitian is a must ya, harus ada. Yang pertama, sebelum kita ngasih vonis, bukan vonis, menyalahkan pasien, Anda recall dulu, pasien ini sebetulnya asupannya bagaimana sih? Sudah cukup atau enggak? Jangan-jangan asupannya cukup, berat badannya tetap turun. Berarti masalahnya bukan asupan. Jangan-jangan dia ada penyakit yang buang-buang nutrisinya. Ibu ini kita recall. Itu recall-nya saya pernah lihat. Saya dulu waktu saya zaman dokter umum Mahade di Habibi, itu ada Ibu Ais dulu. Ibu Ais itu ahli jago juga gizi ya. Beliau S3 dari gizi, ahli gizi dari Politeknik Gizi di Bandung ini. Buat penelitian tentang intervensi gizi, di mana edukasi sama pengaturan diet segala macam 3 bulan. Itu caranya itu pasiennya di-recall tiap 3 hari. Luar biasa nge-recall itu ya. Bapak makan apa aja, dikasih bekal, nanti dicatat, terus dihitung. Kalau sayur asem itu berapa, kalorinya berapa. Ah, saya nggak kebayang aja ya. Tapi kan ada sekolahnya, 3 tahun ya sekolahnya itu ya. Nah, akhirnya si ibu ini dihitung, ternyata dia cuma segini nih masuknya. Jadi ternyata energi cuma 57%, protein cuma 41%, terus komposisinya kacau. Nah, ini jadi clue untuk dokter dan dietitian. Ini masalahnya di sini, ternyata kurangnya di sini. Karena nggak semua dia kurang, gitu ya. Nggak semua belum tentu kurang. Habis itu baru, ini slide sangat normal. Orang kalau mau kita terapi nutrisi, kalau dia bisa makan, mulutnya bisa dipakai, GI-nya masih jalan, lewat mulut. Kalau nggak bisa lewat mulut, pakai selang. NGT. Nggak bisa, baru parenteral, pakai infus. Gitu ya, prinsipnya. Oke, ini cara-caranya. Kemudian abis kita berikan edukasi dan intervensi, dimonitoring dong, dan dievaluasi. Dimonitoring dan dievaluasi. Bener gak makannya? Ada masalah yang lain gak? Pasiennya mau di terapi, di rumahnya tidak menunjang. Semua makanannya direbus, gak dikasih garam. Ya gak enak lah, gimana mau makan dia. Ya. Terus pasiennya kalau makan dia nyeri ulu hatinya. Ya dokternya turun tangan lah. Coba cari biar dia gak nyeri ulu hati. Nah, dietitiannya menentukan makanan mana yang akan ramah ke lambung pasien. Ya. Jadi dimonitoring. Tadi, kalau makan nggak bisa, pasang cub nggak bisa, baru diinfus, gitu. Eh, oke. Ini contoh nih, setelah diatur, diedukasi segala macam, akhirnya keluar nih, pasien ini dengan untuk mencapai targetnya tadi, itu targetnya yang berapa tadi? 1.400 kalori, protein bla 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 seperti ini. Jadi dia dibikin nih, tadi tuh kayak siapa Nenggelis tadi, seperti ini. Nah, ini masalahnya rotinya mau diapain gini tuh gimana dok dari dietitian ya. Pokoknya saya bilang nasi, ayam pepes gini. Nasinya mau di bumbu apa, di apa ya? Mangga. Nah, kalau dari sini, kan tadi udah lihat ya, kalau orang untuk mencapai 48 gram protein itu, kalau makan sehari itu banyak loh. Belum tentu pasien itu bisa masuk semua. Jadi bisa kita bantu, ada preparatnya. Kalau dihitung nih dari nilai gizinya, saya butuh dia 200 cc sesuai serving suggestion dari pabriknya ya. Nah, ini bentuknya yang tadi. Mau diminum gitu aja. Oh, pasiennya nggak suka, rasanya nggak enak, dok. Apa itu, bau-bau apa gitu ya. Ya udah tadi, dijadiin apa tadi, silky pudding. Saya pernah nyobain itu, silky pudding itu ya. Itu benar loh, kayak silky-silky pudding yang suka ada di mall. Dan kalau misalnya mau ditambahin apa aneh-aneh atasnya boleh. Kasih potongan buah apa gitu. Bebas lah ya. Yang penting dimakan sama pasiennya. Nah, Nefrisol D ini saya sebut begini karena nggak ada lagi sediaannya. Cuman ini ya. Ini bukan promosi karena nggak ada lagi sediaannya di Indonesia. Jadi ini formula yang sudah lengkap kalorinya. Sudah susunannya juga sudah lengkap, tapi untuk pasien-pasien PGK stadium 5 yang dialisis ya. Ini seperti ini. Ya, sudah lengkap. Jadi ini kandungan energinya, vitaminnya juga sudah lengkap dan udah lengkap dan cocok. Cocok buat orang sakit ginjal. Orang sakit ginjal tuh enggak butuh banyak-banyak vitamin C misalnya.
Dan ininya juga, pasien orang-orang sakit ginjal itu butuh kalsium intake-nya ya. Fosfornya cari yang rendah, kan ini fosfornya rendah ya. Kita perlu selenium, perlu zinc, kaliumnya juga rendah. Ya, begitu. Jadi, penyakit ginjal kronis ini angkanya meningkat terus. Angkanya meningkat terus. Tahun 2018, 100 yang masih dalam HD, kurangi yang meninggal-meninggal itu ada sekitar 138 ribu. 2018, 2019 udah 170 ribuan, saya nggak tahu 2020. Ya. Dan faktor risiko penyakit ginjal kronis belum dapat kita kendalikan dengan baik, kan orang diabetes masih banyak, orang hipertensi masih banyak. Nah, malnutrisi ini sering terjadi dan berakibat buruk. Pengaturan nutrisi merupakan salah satu kunci keberhasilan terapi. Asupan nutrisi harus sesuai dengan tahap dari penyakit ginjal kronisnya, tahap 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Dan ini harus dikelola oleh tim terapi nutrisi yang tadi. Jadi harus ada dietitian, ada dokter, ada perawat, ada farmasi. Ya. Oke, saya rasa demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik mahasiswa. Saya rasa juga di sini ada keluarga pasien, pasien-pasiennya, biar kita tetap stay safe, tetap happy. Dan saya sangat suka warna-warni ya, saya suka iseng dan tetap trendy dong ya. Ini foto ini itu kerudungnya saya beli sendiri, bahannya saya minta tukang jahit bikin seragam sama maskernya ya, biar kita trendy, biar happy walaupun kita dalam masa pandemi ya. Oke, demikian dari saya, terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Afiatin, presentasinya sangat menarik ya, Dok. Kelihatan tuh, Dok, banyak banget yang happy atas presentasi dokter, soalnya pertanyaan yang masuk banyak banget. Oh gitu. Iya. Jadi rekan-rekan peserta sekalian, tadi udah jelas ya mengenai pemaparan materi tentang nutrisi pada pasien penyakit ginjal kronik. Tadi Dr. Afiatin juga sudah mengatakan bahwa penyakit ginjal kronik ini sering disertai dengan malnutrisi energi protein ya, Dok. Jadi memang kita juga harus benar-benar aware mengenai masalah kesehatan nutrisi pada pasien penyakit ginjal, dan tentunya dibutuhkan kolaborasi ya, Dok ya, dengan ahli gizi seperti itu. Jadi untuk selanjutnya kita langsung aja ya, Dokter Afiatin dan juga Bu Rida, ke sesi tanya jawab ya, atau boleh, diskusi. Silakan, silakan. Ya. Baik. Ada banyak pertanyaan yang masuk. Sebentar ya. Iya. Ayo ya, udah. Thank you. Assalamualaikum. Sorry itu ada apa, kamu mau pulang. Oke, silakan. Iya. Baik, Dok. Hmm. Kita mulai untuk sesi diskusi kita. Untuk pertanyaan pertama yang masuk, saya mau ke Dokter Afiatin dulu nih, Dok. Ya, boleh. Ya, saya bacakan pertanyaannya ya, Dok ya. Ini dari Juliana di Bandung dan merupakan pasien HD. Nah, Juliana bertanya, sebenarnya Dok, spesifikasi makanan dan vitamin, mungkin dia ingin untuk vitamin ya, Dok ya. Vitamin yang cocok untuk gangguan ginjal itu seperti apa? Dan berapa tepatnya kadar garam makanan dalam satu hari untuk pasien gangguan ginjal? Silakan Dokter Afiatin. Ya. Jadi kalau vitamin ya, kan gini, orang sakit ginjal kemudian dialisis, waktu dialisis itu vitamin kebuang juga ya, terbuang juga karena vitamin itu ukurannya kecil, dia kebuang. Nah, jadi harus ada yang digantikan, harus ada yang digantikan. Nah itu proporsinya itu ada, yang sering mudah terbuang itu adalah vitamin B terutama ya, B1 sampai B12. Kemudian semua vitamin terbuang yang larut dalam air. Nah, kalau komposisinya tadi yang dilihat di apa tuh di daftarnya Nefrisol itu udah tepat. Yang penting begini. Jangan mengkonsumsi vitamin C tinggi, karena vitamin C yang tinggi itu kalau fungsi ginjalnya enggak bagus, dia nanti si kristal bisa mengkristal gitu, ya. Itu akan bikin masalah lain itu. Tapi kalau vitamin-vitamin yang lainnya juga jangan mengkonsumsi vitamin, misalnya beli vitamin B, tambah lagi vitamin C, tambah kalsium tanpa panduan dari dokter. Nah, itu sekarang di pasaran ada preparat vitamin, satu tablet, dalamnya udah lengkap khusus untuk pasien cuci darah. Ada ya itu, nanti coba tanya sama itunya, sama dokternya ya. Nah, di dalam itu udah ada zat besi, sudah ada asam folat. Nah, seperti itu. Ya, Kak. Jadi kalau agak sulit kalau pasien terus saya harus ini 5 gram, 7 gram, agak sulit.
Tapi itu ada preparat satu preparat yang isinya udah lengkap dan Anda tinggal makan satu kali satu hari. Garam, tadi garam itu harus kurang dari 2.400 mg. Itu kalau di total ya, itu natrium. Natriumnya itu 2.400. Itu kalau di total jadi garam itu 5,4 gram. Itu sekitar 1 sendok teh sehari loh kalau dihitung. Ya, kenapa orang dialisis itu nggak boleh garamnya tinggi? Karena kalau garamnya tinggi, satu, garam itu kalau tinggi di tubuh kita, kitanya haus. Minum kan? Padahal kita nggak kencing. Pasien dialisis itu nggak kencing. Efeknya apa? Bengkak, tensi naik. Kan gitu. Nah, orang hipertensi juga sama. Orang hipertensi yang nggak punya sakit ginjal pun asupan garamnya harus rendah. Anda tahu, di Jatinangor, di Unpad tuh pernah bikin penelitian. Jatinangor dihitung orang Jatinangor nih. Konsumsi garam penduduk Jatinangor. Ternyata rata-rata orang sehat ya, bukan orang sakit. Ternyata satu hari tahu nggak orang rata-rata orang Indonesia, orang Jatinangor. 11 gram. 11. Ya, udah berpuluh-puluh. Makanya orang Indonesia banyak yang darah tinggi. Yang paling banyak darah tinggi di mana? Di Sumatera Barat. Ya, karena makanannya kan luar biasa gitu. Ya, seperti itu mungkin. Ya. Terima kasih Dr. Afiatin. Berarti intinya vitamin itu boleh, hanya saja harus konsultasi dengan dokter spesialis ya dok. Itu dia ya. Baiklah, ini masih ke Dr. Afiatin di dok. Pertanyaan berikutnya saya bacakan dari Brenda Norton di Surabaya. Izin bertanya kepada Dr. Afiatin, ada beberapa pertanyaan nih dok. Yang pertama, apakah benar stres berlebihan dan terus-menerus dapat merusak ginjal? Itu dok yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah benar juga sering menahan pipis atau buang air kecil dapat menyebabkan batu ginjal? Dan kemudian yang ketiga nih dok, apakah yang menjadi pertimbangan untuk dialisis? Artinya kapan pasiennya itu menjalani hemodialisis atau dipilih untuk peritoneal dialisis? Terima kasih. Silakan dok. Oke. Ya, pertanyaannya ini ya, bagus ya. Satu, stres. Stres itu, begitu kita stres, atau bukan stresnya, kalau begitu kita bersikap, menyikapi sesuatu dengan stres, karena kalau kita hidup, nggak mungkin nggak ada stresor kan, macet aja stresor. Apalagi sekarang COVID. Wah, udah luar biasa ya. Nah, itu begitu stres, itu badan kita akan bereaksi. Salah satunya itu nanti sistem simpatis namanya. Sistem simpatis itu akan mengeluarkan hormon-hormon stres juga. Ujungnya apa? Tensinya naik. Satu. Ujungnya apa lagi? Keluar sitokain-sitokain inflamasi, pembuluh darahnya rusak. Nah, pembuluh darah itu yang paling kecil, yang paling rentan itu ada di ginjal. Ya. Jadi ya udah, kalau udah stres udah pasti rusak lah. Ginjal itu kan isinya glomerulus. Glomerulus itu kan isinya pembuluh darah kecil-kecil, ya. Udah pasti bisa sakit ginjal. Oke. Yang kedua adalah menahan kencing. Kalau orang nahan kencing, kan kita kalau kita tahan kencing itu berarti air kencing itu udah ada di kandung kemih kita ya. Udah di kandung kemih. Kandung kemih itu punya kandung kemih kita tuh pinter. Begitu dia volumenya sudah cukup sekitar 250-300 cc, dia akan bilang, kencing, kamu pengen kencing, keluarin saya. Itu adalah nature call. Itu yang sudah diatur oleh Allah. Ikuti nature call itu. Terus kalau ditahan gimana? Begitu ditahan, itu datang lagi kan air kencing masih dibentuk. Air kencing itu dibentuk 1 cc per kilogram berat badan per jam. Ya. Nah, dibentuk terus. Akhirnya nanti itunya tambah extension ya. Satu nanti si vesika urinarianya jelek. Yang kedua, kalau air, berarti kan airnya stagnan. Begitu air itu stagnan, di dalam air kencing itu ada banyak kristal-kristal. Kalau stagnan gimana dong? Ya ngendap lah. Nah, kalau stagnannya itu bertahun-tahun, dia ngendap terus, akhirnya jadi batu dong ya. Jadi itu sangat mungkin sekali, betul. Makanya orang kalau pengen kencing, kencing aja ya. Itu kecuali ya misalnya ini banget lah, susah banget. Terus satu lagi tadi, apa sih, orang HD atau CAPD ya tadi ya? Ya, benar dok, benar. Jadi gini, HD dan CAPD itu adalah pilihan. Efektif mana? Sama. Ya, cuman di antara dua-dua ini ada kelebihan dan kekurangan. Contoh, HD itu kekurangannya pasiennya harus ke rumah sakit 2 kali seminggu. Di rumah sakit rata HD-nya 5 jam, persiapan bla 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 habislah dia sekitar 7-8 jam. Kalau orang kerja terus bolos 2 hari seminggu, dipecat lah kalau orang kerjanya di swasta kan. Jadi dia nggak produktif, itu kekurangannya.
Kalau CAPD, dia dikerjakan sendiri di rumah. Dia tidak bolos, dia bisa kerjakan, ganti, kan cairannya diganti sehari 4 kali, dia bisa kerjakan di mana saja. Karena syarat untuk ganti cairan itu tidak terlalu sulit. Ganti cairan itu tidak pakai handscoon, ya gitu. Jadi orang takut nanti infeksi. Enggak, ada SPO-nya. Dan dia tidak ditusuk. Kalau orang HD itu setiap HD ditusuk 2. Kalau CAPD enggak, pasang selang sekali dia selesai. Tapi kalau pasien CAPD, kekurangannya apa? Orang harus ganti sehari 4 kali. Orang Indonesia tuh males-males. Ya, udah dari kecil dikasih pembantu, suruh ganti cairan gitu. Wah, ribet dok, saya mending datang tidur aja. Nah, itu tetap pilihan ya. Tapi sebetulnya kalau saya tanya, orang kalau baru pertama cuci darah, itu CAPD itu nomor 1 paling bagus. Kalau CAPD, racun itu akan dibuang setiap saat. Karena di perutnya selalu ada cairan, sehingga racun akan dibuang setiap saat. Sehingga racun di dalam tubuhnya akan selalu rendah. Kalau orang HD, enggak. Kan 2 kali seminggu, racunnya numpuk dulu. 3 hari. Nanti misalnya dia HD hari Senin, terus HD lagi hari Kamis. Hari Rebo tuh udah lemes, bengkak, sesak, enggak nafsu makan. Jadi kualitas hidupnya kurang baik. Ya, begitu. Jadi ada. Tapi kalau orang CAPD, 1. Orangnya harus mampu mengganti cairan sendiri. Jadi biasanya kalau orang udah tua gitu, enggak kita CAPD. Ya. Matanya harus bagus. Rumahnya harus memenuhi syarat. Enggak boleh kita orang CAPD rumahnya itu lantainya tanah misalnya, gitu. Enggak bisa. Terus rumahnya kecil sekali, enggak bisa. Jadi ada syarat-syaratnya, ya? Begitu. Iya, terima kasih Dokter Afiyati, sangat jelas ya untuk jawabannya. Nah, berikutnya kita ke Bu Rida dulu nih. Bu Rida, siap, Bu? Pertanyaan untuk Bu Rida. Ya. Bu Rida, ini saya bacakan pertanyaan untuk Bu Rida ya. Dari Irinus di Semarang merupakan pasien HD. Ada 2 pertanyaan untuk Bu Rida. Yang pertama, bagaimana cara memasak makanan bagi kami yang menjalankan diet rendah protein? Ya, Bu. Kemudian yang kedua, apakah setiap makanan yang diproses secara lama atau pada suhu tertentu dapat menghilangkan kandungan gizi di dalamnya seperti protein, dan sebagainya? Kepada Bu Rida. Ya, mohon maaf baru kembali lagi. Selamat sore dok ya. Jadi untuk yang pertanyaan yang pertama tadi tentang apa hidupnya tadi, maaf. Ya, oke. Saya bacakan ya, Bu. Bagaimana cara memasak makanan bagi pasien yang menjalankan diet rendah protein? Oh iya. Untuk cara pemasakannya sih lebih baik tidak digoreng, karena kalau misalnya digoreng kan kita tahu sendiri ya, dari segi lemaknya juga kurang baik, lalu juga untuk dari segi nilai gizinya pun jadi tidak lebih utuh daripada metode yang lainnya gitu. Sehingga kalau dari segi pemasakan lebih diutamakan yang ditumis, yang dikukus, direbus, atau mungkin dipanggang juga masih bisa. Nah, kalau tentang rendah proteinnya sendiri, biasanya pemilihan dari protein tersebut dan jumlah porsinya gitu. Rendah protein di sini berarti biasanya proteinnya misalnya kan biasanya itu 15% dari kebutuhan tubuh. Nah, bisa jadi diturunkan seperti untuk pasien ginjal ya yang tertentu. Itu bisa dari segi porsi, lalu juga dari segi pengkonsumsiannya, misalnya dari 3 kali makan utama hanya 2 kali makan utama dengan porsi yang sedikit, yang tidak seperti biasanya, atau dengan 3 kali makan tapi porsinya sangat lebih sedikit daripada yang 2 kali makan utama. Jadi masih bisa disiasati. Dan juga untuk yang rendah protein biasanya tidak memilih protein yang tinggi lemak seperti gaji, jeroan, seperti itu tidak direkomendasikan. Biasanya seperti ayam tanpa kulit, lalu juga sapi tanpa lemak, lalu juga ikan biasanya direkomendasikan. Untuk telurnya pun biasanya kuning telur tidak direkomendasikan karena memang tinggi lemak juga dan proteinnya cukup tinggi. Sehingga biasanya sih putih telur yang dimodifikasi seperti itu. Ya.
Maaf Bu, Dok tidak terdengar. Ya, saya bacakan pertanyaannya selanjutnya ya Bu Rida. Ya, Dok. Nah, kemudian yang kedua, apakah setiap makanan yang diproses secara lama atau pada suhu tertentu itu bisa mengurangi kandungan gizi di dalamnya nggak, Bu? Seperti protein, kalium, fosfor, dan sebagainya. Silakan, Bu Rida. Betul, memang bisa mengurangi ya yang awalnya utuh dari bahan makanan segar. Ternyata diolah sehingga masih ada beberapa yang terhilangkan. Seperti vitamin dan mineral itu agak mudah untuk hilang jika ada proses pemasakan ataupun pemanasan bahkan. Seperti itu. Tapi yang kita juga tahu bahwa untuk makanan-makanan yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita itu lebih baik zat gizinya ada yang sedikit hilang daripada virus-virus yang ada di makanan tersebut tidak tersterilisasikan dengan suhu yang cukup. Seperti itu. Jadi meskipun hilang kan dari orang-orang tertentu juga makannya pasti beragam ya. Rata-rata, jadi dari satu makanan ke makanan yang lain bisa saling melengkapi dari zat gizi yang satu ke zat gizi yang lainnya, seperti itu. Jadi jangan khawatir meskipun ada yang terkikis gitu ya, tapi akan saling melengkapi dari makanan satu ke makanan lainnya. Baik, terima kasih Bu Rida. Artinya walaupun ada kehilangan kandungan gizi tertentu lebih baik, kita pastikan makaninnya steril ya dari kontaminasi. Betul. Itu ya Bu ya. Betul Dok. Oke. Ini Bu Rida masih untuk Bu Rida dari Mustafa di Pasuruan, merupakan keluarga pasien. Saya bacakan pertanyaannya Bu, ada dua ya. Yang pertama, makanan buah-buahan apa yang perlu dibatasi? Jadi mungkin pasiennya bertanya untuk buah-buahan yang harus dihindari ya. Kemudian yang kedua adalah makanan ikan laut apa yang perlu dibatasi untuk penderita HD? Silakan Bu Rida. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk buah-buahan, kita lebih concernnya ke kandungan kalium. Karena betul buah dan sayuran tadi juga sudah dijelaskan ya oleh Dr. Alfiatin, memang tinggi kalium juga. Dan kami sebagai ahli gizi pun memang sangat menyeleksi bahan makanan apa saja yang boleh dan tidak boleh bagi individu dari pasien satu ke pasien lain. Nah, kalau untuk yang HD, biasanya kami tidak rekomendasikan apel merah, pisang, kurma, kismis, alpukat, kiwi, dan buah-buahan yang dikeringkan. Karena memang kaliumnya tinggi, dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Afiatin, bahwa jika kaliumnya terlalu banyak dalam tubuh, tidak bisa dikeluarkan dengan baik, malah jadi berdampak ke jantung. Sehingga menjadi komplikasi yang lain lagi gitu. Jadi untuk yang buah-buahan itu lebih baik dihindari saja, diganti ke buah lain yang lebih aman seperti pir, apel hijau ya, lalu juga untuk di rumah sakit kami melon diberikan, pepaya seperti itu. Lalu yang kedua dari makanan ikan laut yang perlu dibatasi. Ikan laut ya, untuk ikan laut tergantung dari pasien sendiri. Biasanya kan ada juga yang alergi ya. Nah, dari faktor alergi itu biasanya kami sebagai ahli gizi atau pasien selalu di screening apakah ada alergi atau tidak. Tapi dari segi kandungan, kita lihat lagi pasiennya punya riwayat kolesterol ataupun yang lain. Dan sejauh ini sih pantangan yang masih bisa diberikan seperti ikan mas seperti itu masih boleh diberikan. Asal dari cara pengolahannya pun harus bagus, tidak terlalu, kalau dibakar tidak terlalu gosong, nanti kan ada zat karbonnya, itu juga mempersulit reabsorpsinya seperti itu. Baik. Mungkin saya simpulkan tergantung pengolahannya kali ya Bu ya. Ikan laut boleh hanya saja dihindarin untuk digoreng atau dibakar ya Bu. Ini meski menyangkut gizi, Bu Rida boleh langsung jawab karena pertanyaannya mirip ya dari Alif dari Kota Sukabumi. Selain pembatasan garam, cairan, kemudian makanan tinggi protein dan tinggi lemak, apakah ada kadar pembatasan tertentu untuk penggunaan bumbu masak seperti kecap? Mungkin pasiennya suka kecap Bu. Yes.
silahkan dijawab. Iya. Karena kecap itu rasanya gurih-gurihnya gitu ya, jadi bisa meningkatkan nafsu makan. Tapi yang perlu kita garis bawahi juga dari segi natrium untuk pasien penyakit ginjal juga dibatasi, karena kalau misalnya tinggi si nilainya ya. Jadi dari kecap sendiri kandungan natriumnya cukup tinggi, sehingga kalaupun mau mungkin kecap yang khusus, misalnya khusus diabetes atau yang lebih light, seperti ada, pokoknya kalau pada main ke swalayan coba dilihat kemasannya, ada nilai gizinya, itu ada produk yang light, bla 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 light gitu, itu lebih apa ya, rasanya lebih tidak terlalu gurih, sehingga natriumnya pun masih aman. Intinya segala yang berlebihan itu tidak baik, secukupnya saja. Baik, terima kasih Bu Rida. Kita lanjut lagi ke Dokter Afiati nih, Dok. Ada pertanyaan untuk dokter? Ya, saya bacakan ya, Dok. Ini pertanyaan cukup menarik nih, Dok. Dari Timothy di Jakarta, ingin bertanya, izin bertanya, Dok, apakah pasien dengan penyakit ginjal tahap awal penurunan IGF-R, dapat diobati hingga ginjalnya kembali sembuh atau normal, Dok? Nah, dan kemudian yang kedua, bagaimana pola perilaku hidup yang baik untuk menjaga ginjal bagi kami yang masih muda? Silakan Dokter Afiatin. Oke. Ya, jadi kalau kan tadi penyakit ginjal kronis itu definisinya begini. Kalau dia ada penurunan fungsi ginjal yang menetap selama 3 bulan. Jadi misalnya gini, orang normal nih ya. Orang diabetes lah, orang diabetes, tadinya ginjalnya bagus, terus tiba-tiba, bukan tiba-tiba, pas dicek, loh, kok GFR-nya udah mulai turun nih ya. Terus ada sudah ada tanda-tanda, misalnya di air kencingnya sudah ada kebocoran protein. Nah, itu kita evaluasi. Kita evaluasi ya. Satu, abis itu kita tanya, wah ini pasti kontrol gula darahnya nggak bagus, misalnya tensinya nggak bagus. Nah, sama kita diintervensi, kontrol gula darahnya dikencangin lagi, hipertensinya diatur lagi, makanannya, diet, karbohidratnya diatur, garamnya dikurangi, olahraganya dibagusin. Ternyata kita cek sekitar sebulan atau dua bulan kemudian, dia membaik. Nah, berarti dia belum masuk tuh ke penyakit ginjal kronis stadium 1 juga belum. Yang disebut stadium, kalau udah sampai stadiumnya stadium 1, setelah kita ulang nih dengan intervensi segala macam, bulan kedua masih begitu, bulan ketiga, bulan keempat, bulan nah berarti udah lebih 3 bulan. Kalau sudah lebih dari 3 bulan, dia tidak bisa diperbaiki lagi, tidak membaik lagi dengan usaha maksimal, itu stadium 1 selesai. Nggak akan bisa dia jadi normal lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya dia perburukan dari stadium 1 ke stadium 2 karena sesuatu hal, contoh yang paling sering di Indonesia. Orang stadium 3, berobat nih sama saya nih, stadium 3 berobat sudah 5 tahun. Terus dia stadium 3 aja, udah 5 tahun tuh udah stadium 3 aja. Tidak naik stadiumnya, nggak naik kelas. Harusnya dia berbahagia ya. Nggak naik kelas, jadi stadium 4 aja harus berbahagia. 5 tahun tuh udah prestasi kalau orang buat sakit penyakit ginjal kronis. Terus dia dengar-dengar, Dok, katanya nih saya dapat suplemen dari Amerika, Dok. Ini katanya bisa memperbaiki ginjal. Terus dia makan itu obat. Misalnya kita cek bulan lalu dia kontrol sama saya kreatininnya 2. Minum obat itu 2 minggu aja. Dia datang saya kreatininnya 6. Kalau udah 6 itu dia udah stadium 5 kalau ngitung angka. Nah, setelah itu saya perbaiki. Obatnya berhenti ya, Pak? Ikuti saya. Obatnya berhenti itu saya kasih ini, saya kasih. Ternyata bulan depannya jadi 5. Bulan depannya 2 minggu kemudian jadi 4. Sebelum terus bulan ketiga dia jadi 3. Ya. Terus bulan berikutnya kembali ke asal, ke 2, sekian lagi. Ya udah dia penyakit ginjal kroniknya stadium 3 aja. Sebelumnya dia sempat stadium 5 tapi belum stabil dalam 3 bulan. Jadi gitu ya. Jadi ginjal tuh kalau dia masih berubah, masih belum stabil, kita masih bisa tarik. Kita bisa masih perbaiki, dia turun ke level lebih rendahnya. Kalau stadium 1 dia jadi normal lagi, masih bisa. Tapi kalau udah 3 bulan menetap, nggak berubah lagi, itu udah di situ saja. Ya. Jadi seperti itu. Nah sekarang kalau orang muda, makanya sekarang saya tanya dulu, ini adik-adik masih muda-muda nih, masih seger-seger ya. Anak saja lebih tua dari umurnya daripada kalian ya. Saya tanya Manda, ginjal kalian bagus nggak, Dek? Anak cantik-cantik ini, ganteng-ganteng ini. Ginjalnya bagus nggak? Kreatinin kamu berapa? Siapa yang periksa kreatinin dalam 3 bulan terakhir? Kreatinin loh.
Enggak dok, sehat. Saya kencingnya bagus, makan bagus, enggak bengkak. Siapa bilang ginjal Anda enggak baik-baik saja? Ya. Anda harus tahu dulu. Sekali aja, Neng, periksa. Sekali aja. Kalau udah lama ya. Kalau Anda sehat nih, umur Anda kan 20-an. 25 lah, sampai 30 lah. Kalau Anda sehat, nanti ulang lagi. 2 tahun lagi juga enggak apa-apa kalau enggak ada keluhan. Atau minimal 1 tahun. Tapi begitu dilihat, dicek. Cetrek, dicek. Ada kelainan. Itu evaluasi. Datang dulu ke dokter. Ini misalnya, Neng, misalnya. Di air kencing kalian ada protein. Ulang lagi 2 kali masih ada juga protein. Itu udah penyakit ginjal kronis stadium 1. Kalau bertahan udah 3 bulan. Stadium 1 loh, Neng. Walaupun GFR-nya, Mas. Kreatininnya bagus. Anda punya protein uri yang menetap lebih dari 3 bulan. Stadium 1 Anda PGK. Nah, jadi yang buat anak-anak muda, ketahui dulu. Ketahui dulu ginjal Anda bagus atau enggak. Kalau ada yang nggak normal, apalagi kalau kreatininnya naik ya, kalau air kencing Anda nggak normal, Anda cari dulu Anda itu apa. Ginjal saya normal. Kalau nggak normal, tinggal diobatin. Apa penyakit yang sering pada umur-umur kalian? Glomerulopati primer. Wah, itu saya sebulan bisa punya pasien 10 yang seperti itu. Umur berapa? 18, 19, 20. Saya punya pasien yang sudah 4 tahun kontrol sama saya. Asalnya dia kreatinin 2,5 peran di HD 1 kali. Tapi dia rajin berobat. Sekarang dia penyakit ginjal kronik stadium 1. Protein urinya positif, kreatininnya normal. Tapi dia baik, dia kontrol. Udah normal pun dia ketemu saya 2 kali setahun. Nah, jadi gitu. Jadi, karena kebanyakan gitu menyepelekan. Ya. Nah, sekarang orang-orang yang punya hipertensi, punya diabetes, tanyain. Mamahnya, ibunya, bapaknya, tanya punya diabetes, hipertensi, asam urat, batu ginjal, banyak sekarang. Tadi umur aja, umur lebih dari 60 tahun aja. Coba tanya fungsi ginjalnya normal nggak? Kalau nggak normal, suruh ke dokter dulu. Dokter penyakit dalam, minimal. Ke ahli ginjal boleh lah, nggak usah lah. Ke dokter penyakit dalam dulu, nanti dia tahu. Kalau udah nggak mampu, dia kirim ke penyakit ginjal ya. KGH. Nah, Anda tahu gitu dulu. Kalau punya penyakit dasar, itu dikontrol. Hati-hati buat neng-neng cantik-cantik ini. Kalau Anda, pipi kamu kena panas, pipimu merah kan, cantik ya. Kamu kadang-kadang pakai blush on biar merah-merah. Ini aku pakai blush on ya, biar nggak kelihatan. Tapi merah-merah itu menetapnya lama, Neng. Harusnya kalau merah kena matahari, hilangnya cepat atau dia jadi hitam. Ini enggak. Merah terus, enggak hilang-hilang sampai 2 minggu. Periksa ke dokter ya. Itu namanya photosensitivity, salah satu gejala dari lupus. Lupus itu sekarang 1% orang cuci darah, pasien baru cuci darah. Lupus itu 1%. Di Indonesia itu tahun 2018 itu berarti pasien lupusnya itu 600 orang. Orang yang cuci darah rutin gara-gara lupus itu 600 orang. Ya. 600 orang itu 90% umurnya kurang dari 35. Jadi jangan sangka kalian masih muda terus ginjalnya bagus. Besok periksa apa? Periksa kreatinin sama air kencing aja ya. Nanti ya. Nah, kalau ada yang enggak normal boleh WA saya ya. Begitu mungkin. Dokter, ya. Ya, terima kasih Dokter Afiatin. Berarti ini benar ya dok, untuk anak-anak muda nih penting banget nih untuk medical check up, yeah. Terutama untuk pemeriksaan faal ginjal ya. Saya setuju yeah. Sekali. Tadi dok. Ada satu kan ya bahan-bahan aditif ya. Kalian kan sekarang kalau minum boba, apalagi? Ya benar. Taiwan snack, itu Taiwan snack. Saya kemarin dibawa sama anak saya bilang ini sampah bukan makanan. Kamu rasa itu ya asin sekali, digoreng, ayamnya tipis banget, kulitnya banyak, terus ada pepper-pepper, bubuk pepper. Saya nggak yakin itu bukan bubuk pepper asli. Kalau bubuk pepper asli itu mahal soalnya, ya gitu. Boba, itu ingat, itu bahan aditif. Anda lihat kalau bikin boba, itu kan bubuk-bubuk semua dimasukin kan? Betul. Itu semua bahan essence. Kalau kopi yang benar itu mahal. Kalau ada kopi sebotolnya itu, segelasnya harganya misalnya 7.000, bukan kopi ya, essence. Hati-hati ya. Oke. Baik, terima kasih Dokter Afiatin atas jawabannya. Tapi sayang sekali dok, berhubung karena waktu kita juga sudah habis, jadi kita harus mengakhiri sesi diskusi tanya jawab pada sore hari ini. Sebenarnya masih banyak sekali dok dan juga Bu Rida pertanyaan yang masuk. Dan mungkin nanti bisa untuk kita sambung pada pertemuan berikutnya ya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Dr. Afiatin dan juga Bu Rida. Para peserta juga sangat tertarik mendengarkan pemaparan materi. Sebelum saya menutup webinar sore hari ini,
Saya persilahkan kepada narasumber untuk memberikan pesan penutup atau closing statement kepada para peserta webinar sesuai dengan materi yang telah dipaparkan. Silakan Dr. Afiatin untuk memberikan key message untuk para peserta webinar. Ya, terima kasih. Jadi untuk semuanya, kesehatan ginjal itu dia bukan paling penting, tapi tetap penting. Jadi kenali ginjal Anda. Apabila sudah ada faktor risiko, segera dikendalikan dan selalu di follow up. Apabila Anda sudah mempunyai penyakit ginjal, dan ini para mahasiswa ini tentu nanti akan menjadi dokter, ingat salah satu pilarnya adalah pengaturan makanan. Dan kita sebagai dokter tidak akan bisa bekerja sendiri untuk memanage manajemen nutrisi pada pasien. Harus bekerja sama dengan partner kita yang lain, dalam hal ini terutama dietitian. Ya, seperti itu saja. Stay safe ya. Oke. Terima kasih. Silakan Bu Rida untuk memberikan key message untuk para peserta webinar. Ya, terima kasih. Saran dari saya untuk mulai detik ini harus memperhatikan makanan apa saja yang dikonsumsi dan juga jangan hanya enak saja, tapi juga lebih ke apakah bermanfaat bagi tubuh ataupun tidak, karena yang akan menjaga diri kita sendiri siapa lagi kalau bukan kita sendiri. Itu salam sehat, jaga kondisi, salam super pokoknya buat semuanya. Terima kasih Bu Rida, salam sehat untuk kita. Ya. Terima kasih atas waktu dan sharingnya Dr. Afiatin dan juga Bu Rida. Semoga dapat menambah wawasan untuk kita semua mengenai nutrisi untuk pasien penyakit ginjal kronis. Acara saya kembalikan kepada MC. Baik, makasih Dr. Nova, terima kasih juga buat Dr. Afiatin dan juga Ibu Rida, ilmunya sangat bermanfaat banget, alhamdulillah sekali. Semoga ilmunya bisa kita terapkan juga untuk lebih menjaga pola makan ya, untuk biar kita juga nggak sakit juga, seperti itu. Selain diterapkan juga bisa banget nih ya, Den, buat ajakin teman-teman mungkin yang belum ikut kegiatan kita kasih info dari sini, info. Oh ya, udah tadi. Oke. Baik, mungkin setelah ini juga kita ada pengumuman nih, Ki. Iya, jadi sebelum kita closing, ada beberapa pesan juga nih ya dari yang membantu kegiatan kita, baik kita di webinar dan talk show kita Renal hari ini sampai teman-teman bisa datang ke sini. Saatnya dari MedTools. Betul banget. Jadi teman-teman di sini dari MedTools kolaborasi dengan AMSA di Sik 3 Project ini ada promo nih buat yang mau beli item dari MedTools ini, kalian bisa banget tinggal pembelian dengan kode AD3PXMedTools. Terus nanti kalian bakal, kalau kalian beri 5 item dari MedTools ini, bakal free 1 pin tema ginjal. Keren banget ya sih? Aduh, keren banget dong pastinya. Makanya langsung nih pakai kode AD3PXMedTools di MedTools ACC. Bisa cek juga nih Instagramnya di medtools.id medtools.acc. Jadi bisa langsung dipakai promosinya. Betul banget, langsung kalian kalau misalnya mau beli langsung aja, langsung dapat hadiah juga. Oke, terus jangan lupa juga guys, kalau misalnya kalian ada yang lebar nih webinarnya, tadi aku ada acara jadi nggak sampai akhir, tenang guys, di sini kita ada podcastnya juga, jadi kalau misalnya ada yang ketinggalan kalian bisa nonton ulang juga podcastnya, kalian bisa dengerin ulang. Kalau misalnya kalian lupa nih, aduh tadi materinya gimana ya, kalian bisa nonton ulang dan juga dengerin ulang dari podcastnya. Sebari juga ke teman-teman yang tadi aku bilang, karena informasi di sini tadi dari Dr. Afiatin, Bu Rida, dan semua tadi materinya lagi tuh sangat-sangat berguna banget, sangat-sangat keren. Sangat-sangat bermanfaat banget ya buat yang lainnya juga. Oke, mungkin itu akhir kata ya, sedih juga kita berpisah. Tapi sebelum itu, Den, kayaknya harus ada saksi bisu dari pertemuan kita hari ini. Bener banget. Di sini kita harus foto dulu ya sebelum
sebelum kita akhiri ini juga, akhiri acara Renal ini, mungkin boleh dari PNP boleh diaba-abain? Ambil kakak-kakak semua nih yang lagi masih ada, bisa on cam. Boleh di on cam dulu. Aduh, rambutku juga mana? Udah, oke. Mungkin dari kakak-kakak PNP boleh di pegang satu ketiganya siapa nih? Mm-hmm. Boleh diarahkan untuk fotonya. Karena ada beberapa slide kayaknya harus agak sedikit menahan pose ini. Posisi wemaknya kayak gimana? Duduk tegak, arah kamera. Harus yang nyaman ya. Karena ada lumayan banyak juga nih slide-nya. Ya, dari siap. Oke. Satu, dua, tiga. Bentar ya. Bentar. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Yan. Sekali. Tolong hidupin lampu dong. Aduh, ibu nggak bisa nih. Satu, dua. Sekali lagi ya terakhir. Sebentar. Satu, dua, tiga. Iya, udah. Oke, makasih. Agak cangkel ya, karena ini banyak banget partisipannya. Oke. Okay. Oh iya, Dan. Kita lupa nih tadi. Kan dia udah kita ingetin nih untuk ngisi. Betul banget. G-form feedback, formulir feedback. Itu di kolom komentar di bawah. Kolom chat. Di kolom chat. Di kolom chat kalian bisa buka untuk linknya. Jangan lupa diisi buat daftar hadir juga dan buat kalian dapat sertifikat. Nah, kalian dapat sertifikat. Jadi langsung aja nih ke bit.ly/feedback/renal. F-nya gede, renalnya semuanya gede. Langsung kita tungguin deh ya sambil bentar lumayan lah ya 2 menit kayaknya. Sambil itu juga kita mau lagi nih mau ngucapin makasih banyak buat Dr. Afiati, buat Bu Rida atas materinya hari ini, dan juga terima kasih untuk Dr. Nova sudah memoderatori mengoderatori kegiatan juga. Terima kasih banyak ya dokter Bu.